Tes. Siap. Oke. Oke, untuk teman-teman yang sudah nyimak di Facebook, di Facebook, di YouTube ya, di YouTube. Silakan untuk komentar, kita sudah mulai. Kalau sudah bisa melihat tampilan di YouTube, silakan untuk komentar suaranya jelas atau tidak. Masih muter-muter, ada yang komentar masih muter-muter. Ya. Tes, suara. Tes, sudah. Tes, sudah. Suaranya masuk, Pak? Masuk, Pak. Oke. Sudah kelihatan tampilannya belum ya di YouTube? Hadir. Cek dulu gambar dan suara ya, supaya tidak mubazir. Kok belum mulai ta? Di YouTube belum kelihatan. Oke. Beda link, Kak. Cek itunya. Ya, ini baru saya ternyata berbeda beda linknya. Oke. Oke, saya share lagi. Oke, sudah hadir ya. Oke. Yang sudah hadir seperti biasa, kita cek suara dan cek suara dan gambar. Ya. Biar nanti tidak hadir biasanya. Oke, sudah hadir ya. Oke. Yang sudah hadir seperti biasa, kita cek suara dan gambar. Oke.
Oke, okay, kayaknya sudah ini ya, sudah cukup lumayan suaranya dan saya sudah cek juga sih suaranya. Oke, okay, kita mulai aja. Oke, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bisa menyelenggarakan ya bedah buku Matematika Aljabar Al-Khwarizmi. Jadi di bulan lalu yang ngaji matematika itu bikin bedah buku bersama Profesor Hadi Susanto, yaitu judulnya Tuhan Pasti Ahli Matematika. Nah, terus untuk bulan ini apa ya, siapa ini, buku apa yang kira-kira menarik untuk kita bahas gitu ya. Nah, rekomendasi dari beliau adalah coba hubungi Pak Mahda gitu. Jadi beliau juga buat terjemah tentang kitab Aljabarnya Al-Khwarizmi gitu kan. Nah, jadi saya langsung menghubungi Pak Mahda. Alhamdulillah beliau berkenan dan kemudian kita bisa sharing pada pagi hari ini. Nah, sebenarnya saya tertarik sekali dengan buku Al-Khwarizmi dari lama, Pak Mahda ya. Jadi dari lama banget saya tertarik karena ini keterbatasan saya dalam berbahasa Inggris gitu ya. Jadi sangat sulit sekali cari buku tersebut dalam terjemahan bahasa Indonesia. Nah, sehingga saya agak kesulitan. Waktu itu pernah juga dapat buku dalam bahasa Inggris, begitu saya coba terjemahin juga agak repot karena kan bahasa Inggris yang agak-agak beda ya, enggak bahasa yang seharian gitu maksudnya. Nah, alhamdulillah ketemu dengan Pak Mahda gitu ya. Kemudian kita bisa sharing pada pagi hari ini dan ketemu jadwal kita pada pagi hari ini. Dan alhamdulillah beliau tidak berhalangan dan bisa kemudian membersamai kita. Nah, buat teman-teman semuanya mungkin sudah kenal tentang Al-Khwarizmi ya, tentang bukunya yang Aljabar, di mana buku ini adalah buku yang sangat terkenal ya, fenomenal juga di kalangan terutama orang-orang teknik ya, pemrograman dan terutama anak-anak matematika, karena di sana kemudian konsep-konsep aljabar yang dipaparkan oleh Al-Khwarizmi sangat luar biasa. Dan kalau nggak salah di buku itu juga ya ada tentang algoritma ya, kalau nggak salah, nanti kita coba lihat penjelasannya Pak Mahda. Nah, itu yang kemudian algoritma ini yang ditemukan oleh Al-Khwarizmi yang kemudian pengembangannya ya, kemudian terjadi pada hari-hari ini yang kita rasakan hari ini. Coba bayangkan di tengah pandemi kayak begini kalau nggak ada algoritmanya Al-Khwarizmi itu ya bisa gabut luar biasa kita ya. Di rumah aja itu jadi sangat-sangat tidak menyenangkan sekali gitu ya. Apalagi yang di daerah perkotaan ya, nggak ada hiburannya. Nah, tapi alhamdulillah kita bisa memanfaatkan ini. Nah, alhamdulillah juga sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Pak Mahda. Dan saya sebelum ke Pak Mahda, saya akan bacain sedikit CV beliau yang kemudian supaya kita bisa punya kenal lebih pada dengan beliau. Nama lengkap beliau adalah Mahda. Oh, ternyata nggak pakai H ya Pak ya? Saya kira pakai H. Pak Mahda Sanjaya, WS, MSc, PhD. Beliau ternyata lahir Cirebon. Wah, ternyata ini Cirebon itu Jawa apa Sunda ini, Pak? Dua-duanya. Oh, dua-duanya ya. Canu. Kan Jawa bukan Sunda, bahasa sendiri ya. Jesu ya, Jawa Sunda ya. Jawa Sunda. Lahir 11 Oktober 1985. Program studinya Fisika Sains dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Berarti sekarang tinggalnya di Bandung ya Pak ya? Iya, ngajar di Bandung. Bidang keahliannya adalah Fisika Komputasi dan Instrumental Robotika. Nah, beliau kuliahnya S1 di IPB, jurusan Fisika IPB, kemudian S2-nya IPB lagi, jurusan Fisika lagi, kemudian S3-nya di UMT, ya, University Malaysia Terengganu, untuk ambil jurusan Komputasi Matematika. Lengkap, jadi beliau
bisa kredibel kita bicara matematika dengan beliau ya. Dan beliau hari sekarang ini menjadi dosen fisika dan robotika di UIN Sunan Gunung Jati Bandung dan sebagai pembina robotika di UIN. Waduh, robotika. Dan beliau adalah founder dari Bolabot Techno Robotic Institute atau CV Bolabot yang kemudian salah satunya menerbitkan buku-buku tentang itu ya, apa namanya, tentang kitab-kitab peradaban Islam tentang sains gitu. Nah, ini banyak banget. Jadi CV beliau itu ada 39 halaman ya, jadi saya ringkas aja, luar biasa. Dan beliau punya 11 penghargaan akademik secara nasional. Saya lihat nasional ya, terakhir itu 2019. Beliau mendapat peringkat pertama peneliti terbaik nasional dalam acara Biennial Conference on Research Result 2019 ya, dari Kementerian Agama RI. Kemudian riwayat hibah penelitian beliau ada 14. Ada 14 hibah penelitian beliau. Yang terbaru, kita lihat yang terbaru di UIN SGD Bandung ya, 2019, dari sumber dana dan besar dananya dana 35 juta dari BOPTN. Kemudian beliau ambil judul penelitian konsep optika geometri kamera obscura dalam manuskrip Makalah fi Suratul Khusuf karya Ibnu Al-Haytham. Ini juga luar biasa. Yang saya tertarik itu adalah Pak Mada ini sangat tertarik dengan manuskrip-manuskrip ini ya, apa namanya, sains dari peradaban Islam. Nah, itu yang sangat luar biasa, karena banyak yang masih ini ya, masih banyak apa sejarah yang miss di dalam masalah sains ini. Nah, itu dari peradaban Islam, banyak yang lompat langsung dari zaman sebelum Islam itu lompat langsung ke peradaban Barat yang sekarang. Riwayat pengabdian pada masyarakat ada 11 yang terbaru, itu dari Diktis, dari sumber Diktis 2019, beliau mengabdi di MTS Husnul Khotimah 2 Kuningan dan SMP KISBS Al-Kautsar Tasikmalaya. Pengabdian berbasis service learning bidang teknologi robotika untuk meningkatkan life skill komunitas robotika sekolah di Kabupaten Jawa. Dan publikasi ilmiah beliau berupa buku saja sudah ada, oh sih, sebentar saya scroll dulu, banyak banget ini. Ada 23. Yang salah satunya adalah buku yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu Matematika Aljabar Al-Khwarizmi dalam kitab Fil Aljabar Al-Muqabalah, yang ini menjadi rujukan banyak ilmuwan matematika yang sangat luar biasa. Nah, kita langsung saja bersama Pak Mada Sanjaya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Masya Allah. Luar biasa. Ini berkah pandemi kita bisa ketemu nih Pak ya, walaupun jauh ya. Jauh di mata, dekat di hati, insya Allah. Oke Pak, insya Allah sekitar 1 jam ya, insya Allah nanti ada sampai paling tidak 10.15. Nah, ini kita mulai dari 9.14, nanti kita 10.15. Sisanya kita akan diskusi Pak. Nah, nanti kita juga akan diskusi. Silakan teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan dituliskan saja di chat di YouTube ya. Nanti akan saya bacakan di 45 menit terakhir untuk apa namanya, kita diskusi bersama Pak Mada. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga ini menjadi luar biasa ya pagi ini. Saya sudah nunggu-nunggu banget ya dari kemudian pertama kali. Luar biasa. Langsung aja ya Pak ya. Pak Mada silakan untuk menyampaikan pemaparannya 9.15, 1 jam ke depan sampai sekitar 10.15. Monggo Pak, pada Pak Mada Sanjaya kami persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dalam suasana pandemik hari ini senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa bersilaturahim meskipun lewat cloud, lewat awan.
lewat udara. Lewat udara ya. Ya, tapi tidak mengurangi silaturahim kita, insya Allah. Salawat salam kita sampaikan pada kudwah kita, teladan kita, guru kita, Nabi Sar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengannya kita menjadi bersaudara. Kemudian terkait dengan materi hari ini, sesuai permintaan, saya akan menyampaikan salah satu karya kami di Lab Bolabot. Labnya sebenarnya lab robotik, bengkel robotik, tapi kita juga mengkaji karya-karya dari para ilmuwan Islam. Judulnya adalah Kitab Fi Al-Jabar wa Al-Muqabalahnya, karya Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Ini di halaman muka ini ada salah satu salinan dari manuskrip karya Al-Khwarizmi yang tersimpan di Bodleian, Oxford University di London. Kemudian tadi sudah disampaikan terkait dengan Al-Khwarizmi. We think of an algorithm as something new, but the term actually dates back about 900 years. Sebuah gambaran dari BBC memperkenalkan siapa itu Al-Khwarizmi. Muhammad ibn Musa Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi adalah seorang ilmuwan besar pada periode peradaban Islam. Lahir di era sekitar Uzbekistan, awal hari ini. Khwarizm nama wilayahnya. Kemudian Al-Khwarizmi ini hidup di sebuah laboratorium juga. Tapi laboratorium waktu itu adalah laboratorium terbesar di dunia, yaitu Bait Al-Hikmah pada masa dinasti Abbasiyah. Masa Al-Khwarizmi ini beliau mengabdi pada seorang khalifah. Nama khalifahnya adalah Khalifah Al-Ma'mun di dinasti Abbasiyah. Kemudian beliau memegang peranan sebagai seorang ilmuwan pada masa dinasti Abbasiyah tersebut. Salah satu karya utamanya adalah, ini salah satu kitabnya adalah Kitab Al-Jam Mutafrik Bihisab Al-Hin. Dan Kitab Al-Jam Bihisab Al-Hin ini, Al-Khwarizmi memperkenalkan bilangan Hindu Arabik dari angka 0 sampai angka 9 yang kita gunakan hari ini. Kemudian operasinya itu menggunakan tahapan-tahapan. Maka di kemudian hari Eropa menggunakan nama beliau, yaitu Al-Khwarizmi, yang nanti disebut dengan algoritma. Orang Indonesia menyebutnya algoritma. Algoritma itu adalah Al-Khwarizmi. Ya, tahap-tahap dalam pemrograman komputer hari ini dikenal dengan istilah nama beliau. Jadi nama beliau diabadikan dalam dunia digital saat ini sebagai penghargaan terhadap karya utamanya. Kitab Al-Jam wa Tafsirik Hisab Al-Hin, itu karyanya. During World War II, he built a machine. Yang kemudian hari algoritma ini akhirnya berkembang menjadi komputer, menjadi sistem digital, menggantikan angka Hindu Arabi. Ini akhirnya menggantikan angka Romawi ya, di Eropa. Helping us to get from A to B, driving internet searches, making recommendations of things for us to buy. Angka Romawi yang sulit kemudian digantikan oleh angka Arab dari 0 sampai 9. Kemudian Eropa mengenal bilangan angka 0 akhirnya. Dari bilangan angka 0 itu lahirlah bilangan biner yang melahirkan bilangan digital. Dan lahirlah teknologi digital hari ini. Jadi itu gambaran. Jadi Eropa saja mengakui bahwa Al-Khwarizmi ini berkontribusi besar bagi peradaban mereka. Salah satunya adalah penggunaan nama algoritma itu berasal dari nama beliau, yaitu Al-Khwarizmi. Nah, ini ada sebuah pelajaran besar. Ini yang disampaikan oleh Muslim Heritage di Inggris, di London. Dari kuliahnya Profesor Salim Al-Hassani namanya. Profesor bidang teknik dari Manchester University. Nah, beliau menyampaikan
Nah, ini ada sebuah sejarah panjang peradaban manusia dari sebelum Masehi, BC, kemudian abad Romawi, abad Yunani, abad Persia, Romawi, Cina, India. Nah, kemudian tengah-tengah itu dari abad ke-8 sampai ke-16, nah, itu adalah peradaban Islam. Kemudian setelah itu adalah peradaban modern Eropa hari ini. Namun yang ada dalam buku-buku sejarah, dalam ensiklopedia, bahkan dalam kurikulum pendidikan kita sendiri di Indonesia saat ini, misalkan di bidang matematika, nah, itu sangat sedikit sekali. Siswa-siswa kita, pelajar kita, mahasiswa kita, atau akademisi kita yang mengenal karya dari para ilmuwan Islam. Nah, padahal di masa itu Eropa sedang dark age, sedangkan masa Muslim adalah the golden age. Nah, maka dari itu kami di Belabot berikhtiar, walaupun bidang kami adalah robotik, robotik itu identik dengan teknik digital, kemudian ada mekanik, ada optika karena robotnya bisa melihat, bisa mendengar, harus diprogram pakai komputer, kemudian ada sistem optikanya supaya bisa melihat. Nah, kita mulai mengkaji lebih dalam tentang bagian-bagian dari robot yang kita bangun. Dari mulai otaknya, pemrograman, yaitu dasarnya dari algoritma, yang kita akhirnya menelusuri, ketemulah yang namanya Al-Khwarizmi. Dari sistem mekaniknya, kita ketemu akhirnya dengan Al-Jajari, pembuat robot pertama dalam dunia Islam. Kemudian dari kamera yang sekarang kita juga gunakan hari ini untuk acara Zoom ini, melalui Zoom hari ini di ngaji matematik ini, lewat kamera, kamera juga ternyata adalah karya dari ilmuwan Islam, yaitu Ibnu Al-Haytham. Nah, akhirnya semua itu menjadi latar belakang dari kita di Bolabot untuk berikhtiar untuk memperkenalkan kembali ke sana kontribusi ilmiah ilmuwan periode Islam abad ke-8 sampai ke-16 yang mungkin sudah terlupakan, dan menjadikan karya mereka itu sebagai semangat untuk kita bisa kembali bangkit berkontribusi bagi peradaban. Jadi yang dibicarakan itu tidak hanya tentang konflik, tentang perbedaan, tentang perpecahan, tentang perang, tapi juga dengan kontribusi bagi peradaban, yang itu yang justru dibutuhkan oleh umat manusia hari ini. Ini adalah yang akan kita kaji hari ini, yaitu matematika aljabar Al-Khwarizmi. Ini dalam kitab Fi Al-Jabar wa Al-Muqabbalahnya, salah satu karya dari Al-Khwarizmi, selain Al-Jam wa Tafribi Hisab Al-Hin, yang tadi memperkenalkan namanya menjadi istilah algoritma. Nah, tapi dalam kitab yang lain, yaitu kitab Al-Jabar wa Al-Muqabbalah, maka lahirlah sebuah disiplin ilmu baru, yaitu disiplin aljabar pada matematika. Bahkan kalau di Indonesia, di angkatan jadul, yang dulu kakek-kakek kita, itu mengenal matematika itu nggak ada ya, di pelajaran sekolah. Yang ada itu adalah pelajaran aljabar. Jadi kalau tanya kakek kita, atau orang tua kita, dulu di sekolah belajar matematika atau enggak, nah, itu pasti jawabannya enggak. Karena yang dipelajari mereka adalah aljabar. Nah, baru di tahun 80-an istilah aljabar itu diganti dengan matematika. Kemudian kita juga mempelajari karya-karya yang lain. Ada optika Ibnu Al-Haytham, ada geometrinya Abu Kamil, ada aljabar juga yang ditulis oleh Abdul Hamid Ibnu Turk. Kemudian ada algoritma untuk menentukan arah kiblat Al-Biruni. Kemudian ada kitab robotikalnya Al-Jajari. Kemudian ada juga Ibnu Al-Haytham juga menulis matematika arah kiblat. Ada juga trigonometri yang kita hari ini juga tidak banyak mengetahui bahwa yang menyusun secara lengkap fungsi trigonometri ada sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, kosekan, itu adalah seorang ilmuwan Islam, yaitu Abu Al-Nawfal Bujani. Kemudian ini teknologi robotik yang sangat canggih yang sudah dibuat terlebih dahulu oleh Al-Jajari tahun 1136 sampai 1206. Kemudian ada optika Ibnu Al-Haytham nih, yang mendasari lahirnya kamera hari ini. Kemudian ini ada aritmatika Kusyari Ibnu Laban. Kemudian ada puisi matematika aljabar ini dalam bidang pendidikan matematik. Nah, jadi cara ilmuwan dulu mengajarkan matematika aljabar itu lewat syair, lewat puisi. Itu oleh Ibnu Yasamin namanya. Itu beberapa yang kita
sedang pelajari, tekuni untuk perdalam bagaimana para ilmuwan Islam berkontribusi bagi peradaban. Nah, kemudian para ilmuwan tersebut ya tidak bukan dan tidak lain ya terpengaruh oleh guru mereka dan guru kita semua juga, yaitu dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang membangun peradaban Islam dari tempat yang entah, disebut jahiliyah ya, buta huruf, kemudian bukan pemimpin peradaban pada masa itu. Kemudian Rasulullah berhasil mengubah kota yang semula jahiliyah menjadi terang benderang dengan Islam. Kemudian dilanjutkan oleh para Khulafaur Rasyidin selanjutnya dan para khalifah seterusnya. Hingga tibalah pada masa dinasti Abbasiyah dibangun sebuah lembaga riset terbesar pada masa itu yaitu Bait al-Hikmah di kota Baghdad. Pada masa yang sama juga di kota Mesir berdiri juga lembaga riset juga yang sama besarnya yaitu Darul Hikmah. Begitu pula di Al-Andalusia yang pada masa itu dinasti Umayyah kedua. Kalau di Mesir itu berganti banyak dinasti. Terakhirnya adalah dinasti Fatimiyah pada masa yang sama dengan berdirinya Bait al-Hikmah. Jadi ada tiga pusat peradaban Islam. Nah, di mana disitulah para ilmuwan berkumpul dari berbagai latar belakang, bahkan dari berbagai agama. Jadi agamanya macam-macam, bukan hanya Islam di situ. Ada Yahudi, ada Nasoro, ada Sabain, dan lain-lain. Nah, tapi semuanya di situ bersatu untuk berkontribusi bagi peradaban. Jadi yang saya ingin tekankan di sini adalah para ilmuwan pada periode Islam. Jadi belum tentu semua ilmuwan itu adalah beragama Islam. Tapi juga ada agama yang lain juga yang berkontribusi besar juga bagi peradaban pada saat itu. Nah, ini adalah labnya. Ini Smart City Negeri 1001 Malam, ya bukan dongeng tapi benar adanya, yaitu kota Baghdad pada masa dinasti Abbasiyah. Kemudian ini kegiatan di laboratoriumnya yaitu Bait al-Hikmah. Ini gambaran-gambaran ini tersimpan dalam sebuah manuskrip yang tersimpan di Vatikan Apostolik. Ada di Vatikan gambar-gambar seperti ini. Kemudian kita juga mengenal dalam di tahun 1206 ini Al-Jazari karyanya sudah bisa mencapai puncak teknologi yaitu bisa membangun sebuah sistem robotik yang otomatis. Jadi ada alat bantu tuang untuk wudhu sultan dan seterusnya. Kemudian juga membangun pompa air yang kita kenal sekarang dengan sistem engkolnya. Dan sistem engkol ini sekarang kita gunakan juga dalam kendaraan bermotor. Hampir tidak ada kendaraan bermotor hari ini yang tidak menggunakan sistem engkol. Dan penemu sistem engkol ini adalah Al-Jazari. Kemudian dalam bidang matematika, kita mengenal nama besar yaitu Al-Khwarizmi. Salah satu kitabnya adalah Kitab Fi Al-Jabar Wal-Muqabalah. Ada empat bagian dalam kitab Al-Khwarizmi ini, yaitu dasar teori tentang aljabar orde 2, kemudian ada penerapan aljabar pada perniagaan dan geometri, kemudian yang keempat adalah penerapan aljabar pada permasalahan wasiat dan waris. Dan yang bagian keempat itu yang membedakannya dengan karya aljabar sepeninggal beliau, terutama yang dikembangkan oleh para peneliti atau ilmuwan di Eropa. Salah satunya adalah Leonardo da Pisa, atau kalau di Pisa dikenal dengan Fibonacci. Ada bilangan Fibonacci. Fibonacci atau Leonardo da Pisa menyusun sebuah kitab juga tentang aljabar, Liber Abaci namanya. Nah, ini hanya berisi tiga bagian, yaitu aljabar roda 2, perniagaan, geometri, yang isinya hampir persis sama dengan yang ditulis oleh Al-Khwarizmi dan penerusnya. Jadi ini yang membedakannya. Ini manuskrip yang ada hari ini. Jadi yang tersisa dari manuskrip Al-Khwarizmi ini adalah manuskrip di Oxford tahun 1342. Kemudian yang tengah di sini, ini terjemahan versi bahasa Inggris oleh Frederick Rosen tahun 1831. Kemudian ini yang kami susun di Bolabot tahun 2018, 2 tahun yang lalu. Kemudian ini yang menjadi pembeda juga. Salah satu karya Al-Khwarizmi yang lain adalah Al-Khwarizmi juga menyusun konsep trigonometri pertama dalam periode Islam. Karena beliau adalah ilmuwan matematika pertama dalam periode Islam.
menyusun trigonometri itu tujuannya untuk apa? Yaitu tujuannya untuk menentukan arah kiblat dan waktu sholat. Lahirlah kemudian ada sinus, kosinus, sampai tangen waktu itu di masanya Al-Khwarizmi. Kemudian dilanjutkan lagi perjuangan beliau oleh para ilmuwan Islam selanjutnya yaitu Abu Al-Wafa Al-Bujani, Abu Nasr, Mansur ibn Iraq, dan Abu Rayhan Al-Biruni, kemudian melahirkan trigonometri yang kita kenal hari ini di bidang bola dan bidang datar. Tapi bidang bola kalau di kurikulum pendidikan matematik itu jarang sekali dipelajari. Padahal ilmuwan Islam itu mempelajari trigono itu adalah untuk menentukan arah kiblat dan waktu sholat bola bumi. Jadi bukan bidang datar. Bidang datar itu kasus khusus dari trigonometri bidang bola. Ketika ukurannya kita persempit, perkecil, maka lahirlah trigonometri bidang datar. Tapi awalnya yang dikembangkan adalah trigonometri bola. Kemudian ini pusat peradaban Islam selanjutnya setelah Bait al-Hikmah hancur oleh Hulagukan tentara Mongol. Dalam kisahnya hancur total. Kota Baghdad beserta dengan khalifahnya pada saat itu tahun 1258 itu hancur secara total. Tapi dunia Islam tidak hancur. Dunia Islam di pusat peradaban Islam itu ada tiga pada masa itu, yaitu ada di Mesir, ada di Al-Andalusia, dan ada di Baghdad. Yang hancur itu hanya Baghdad. Yang hancur itu hanya Baghdad. Jadi peradaban Islam pada saat itu tidak hancur, termasuk ilmu juga. Jadi walaupun ada jutaan kitab yang dihancurkan, ditenggelamkan ke Sungai Tigris, ada sekitar 400 ribu kitab itu terselamatkan, dipindahkan ke kota Marageh, ada observatorium di Marageh, sekitaran Iran. Kemudian berkembang juga di situ. Salah satu ilmuwannya di situ adalah Nasir al-Din al-Tusi. Kemudian berpindah lagi peradaban Islam pada masa dinasti ini dipimpin oleh Uluk Beg, ini di Samarkand. Kemudian mendirikan madrasah dan observatorium. Observatorium dan madrasah di sini bukan hanya untuk pengamatan astronomi, tapi menjadi pusat peradaban juga. Jadi lahir berbagai kitab bidang matematik, bidang sains, termasuk bidang teknik juga adalah banyak di observatorium dan di madrasah. Termasuk juga ada salah seorang ulama di Indonesia, namanya adalah Abdul Hamid bin Muhammad Damiri Al-Batawi, menyusun kitab Sulamun Nairoin, salah satu kitab ilmu falak. Nah, beliau itu mendasarkan datanya itu berdasarkan Jis I Sultani yang ditulis oleh Uluk Beg di Samarkand. Nah, Muhammad Mansur ini adalah kakeknya Ustadz kondang di Indonesia. Itu Yusuf Mansur. Kemudian ini adalah pusat peradaban terakhir dalam periode Islam, yaitu Observatorium di Istanbul. Ini dipimpin oleh seorang ulama sekaligus ilmuwan. Jadi ahli agama, seorang qadhi, pemutus urusan keagamaan, dan juga ahli bidang matematika, ahli astronomi, ahli bidang teknik, bisa membuat jam, bisa membuat pompa air, dan seterusnya. Multitalent, polimat. Ini namanya adalah Taqi al-Din Muhammad ibn Ma'ruf As-Sami As-Sa'di. Kemudian tahun 1580, observatorium ini dihancurkan. Dihancurkannya oleh siapa? Oleh yang mendirikannya sendiri, yaitu Sultan Murad ke-3 dalam dinasti Utsmaniyah. Akibat sebuah provokasi keagamaan, saya tidak sampaikan di sini. Tapi yang pasti setelah periode kehancuran observatorium Islam di Utsmaniyah ini, akhirnya umat Islam mengalami kejatuhan. Setelah itu penguasaan ilmu pengetahuan teknologi termasuk dalam bidang matematika, aljabar, geometri, dan seterusnya mengalami penurunan hingga hari ini. Kemudian apabila kita ingin mempelajari karya para ilmuwan Islam itu, kita bisa melihatnya di mana? Nah, ini adalah salah satu buku yang mengindeks karya para ilmuwan Islam, termasuk Al-Khwarizmi di dalamnya, yaitu kitab Al-Fihris. Jadi mengindeks karya dan menyebutkan tentang sejarah singkat penulisnya, termasuk juga Al-Khwarizmi. Jadi kita bisa tahu sejarah Al-Khwarizmi itu ya lewat kitab ini, tentang sejarahnya, tentang kitab-kitab yang ditulis oleh beliau. Karena tidak ada sejarawan Muslim yang khusus membahas tentang para ilmuwan Islam
dalam bidang matematika, dalam bidang kedokteran, dalam bidang astronomi, tidak ada itu. Tapi yang ada adalah hanya mengindeks namanya siapa, lahirnya di mana, gurunya siapa, kemudian karyanya apa saja. Nah, itu salah satu kitabnya adalah kitab Al-Fihris namanya. Ini karya Al-Nadim. Kemudian kita bisa mendapatkan sejarah Al-Khwarizmi ini ada di chapter ke-7 dalam kitab Al-Fihris. Ini selain Al-Khwarizmi, seluruh ilmuwan-ilmuwan Islam pada masa itu juga tercatat dalam kitab ini, dalam berbagai bidang. Ya, salah satunya Al-Khwarizmi. Nah, selain kitab Al-Fihris juga ada Tarikh Al-Hukama. Ini karya Al-Kifti. Kalau ini tadi sampai tahun 1932, meninggal tahun 1998. Ini seorang sejarawan, Al-Nadim ini. Kemudian Al-Kifti ini lebih lengkap karena usia hidupnya tahun 1172, meninggal tahun 1248. Jadi ilmuwan-ilmuwan yang di bawah tahun 1200 seluruhnya tercantum oleh Al-Kifti. Sedangkan dalam kitab Fihris hanya di bawah tahun 1000 yang tercantum di dalamnya. Ya, karena sudah keburu meninggal Al-Kiftinya. Kemudian ada juga Tabaqat Al-Umam karya Said Al-Andalusi. Ini juga merangkum para ilmuwan, nama-namanya berserta dengan karya-karyanya. Ada juga karya Ibnu Khalikan, Wafayat Al-Ayan wa Anba Abna Zaman. Ini karya Ibnu Khalikan. Ini juga di bawah tahun 1282. Semua ilmuwan tercatat dalam kitab ini. Kemudian kalau versi modern, kita bisa memperolehnya di mana secara lengkap. Nah, ada sebuah website dari Jerman, namanya adalah ISMI, Islamic Scientific Manuscript Initiative. Nah, lewat website ISMI ini kita tinggal mengetik nama ilmuwan, maka akan muncul karya-karya dari ilmuwan tersebut. Nah, misalkan kita ketik Banu Musa Ibnu Sakir, maka nanti akan muncul karya dari Banu Musa Ibnu Sakir beserta dengan kitab-kitab yang ditulisnya, beserta juga dengan tempat di mana manuskrip itu ada sekarang. Jadi kalau di Balabot kita bisa melakukan penelusuran literatur, kita bisa mencari literatur itu dari mana, ya dari website ini, dari website ISMI. Jadi kita searching secara online dan open source juga, kemudian kita ketik saja nama ilmuannya siapa, kemudian akan muncul kitabnya apa saja dan posisinya saat ini ada di mana saja, di museum mana saja yang bisa kita akses. Nah, ada beberapa museum di Eropa yang kita bisa akses, yaitu Stadtbibliothek zu Berlin, Jerman. Ini open source, ini kita bisa searching ribuan kitab yang sudah terjamah, bahkan yang belum terjamah pun banyak sekali. Nah, kemudian ada di Gotha, ini Jerman juga. Kemudian ada di Apostolik, di Vatikan. Di Vatikan juga menyimpan kitab-kitab yang ditulis oleh para ilmuwan Islam. Kemudian ada di Paris, Bibliothèque Nationale de France. Ini juga open source. Kemudian ada di Princeton, di Amerika. Ini juga open source juga. Kita bisa akses kitab-kitab tersebut. Kemudian ada Qatar Digital Library. Ini yang paling baru. Qatar Digital Library ini sebenarnya adalah membeli akses ke British Museum di London. Kalau kita langsung ke British Museum di London, maka dia tidak open akses. Tapi kita harus melalui Qatar Digital Library. Jadi negara Qatar membeli akses dari British Museum, sehingga kita bisa akses melalui Qatar Digital Library. Kemudian kalau di Saudi ada King Saud University, Mahtota, ini bisa diakses juga. Kemudian kalau di Mesir hampir tidak ada yang bisa kita akses. Padahal paling banyak kalau di Timur Tengah itu di Mesir. Dan di Turki. Turki juga belum open akses. Jadi justru hari ini kita bisa mengakses kitab-kitab para ilmuwan Islam itu di Eropa. Bukan di negeri-negeri Islam. Nah, justru kita terbantu sekali karena mereka terbuka, bisa mengakses, bisa meng-share kitab-kitab yang disimpan di museum mereka. Walaupun kita tidak bisa secara langsung melihatnya, tapi kita bisa mengaksesnya dengan open source, dengan gratis. Bahkan kalau di Timur Tengah ya justru kita kesulitan untuk mengaksesnya.
Ini salah satu manuskrip Ibnu Al-Haytham di Turki yang open source di Koprul Library. Itu beberapa tempat di mana kita bisa mengakses karya-karya ilmuwan Islam, termasuk juga Al-Khwarizmi, termasuk juga karya Al-Khwarizmi. Kemudian dalam kitab Fihrist tadi yang sebagaimana disebutkan, jadi kita hanya bisa mengenal Al-Khwarizmi itu melalui kitab-kitab yang merujuk pada beliau. Salah satunya adalah kitab Fihrist dan Tarikh Al-Hukama. Di sini nanti disebutkan tentang asal beliau berasal dari mana, kemudian hidupnya pada masa kapan, kemudian karya-karyanya ditulis apa saja. Ini ada dalam kitab Al-Fihrist dan kitab Tarikh Al-Hukama. Jadi datanya valid dari sini. Kemudian kita bisa validasinya dengan website ISMI tadi, Islamic Scientific Manuscript Initiative di Jerman. Ini berdasarkan ISMI, ya ada beberapa karya dari Al-Khwarizmi dalam bidang aljabar yang kita sudah terjemahkan, yaitu kitab Mukhtasar fi Hisab Aljabar wal Muqabalah. Kemudian ada bidang aritmatika yang kemudian nanti kita kenal dengan istilah algoritma, itu dari sini. Kitab Al-Hisab Al-Hin atau kitab Al-Jam wa Tafriq bi Hisab Al-Hin. Ya, jadi bukan dari kitab aljabarnya, tapi dari kitab aritmatikanya. Hanya sayangnya kitab Al-Jam wa Tafriq bi Hisab Al-Hin ini sudah hilang dalam versi bahasa Arab. Jadi sudah tidak ada. Yang ada hanyalah dalam versi bahasa Latin. Jadi tidak ada versi bahasa Arab. Yang ada hanya dalam versi bahasa Latin. Jadi kita bisa tahu algoritma itu asalnya dari algoritma, algoritma dari algoritmi dari Al-Khwarizmi, itu berdasarkan kitab Al-Jam wa Tafriq bi Hisab Al-Hin dalam bahasa Latin. Kemudian ini kitab-kitab yang lain dalam bidang astronomi dan seterusnya. Ini dalam bidang astronomi. Kemudian dalam bidang geografi, ini gambaran Sungai Nil yang beliau gambar dengan sangat detail. Dan kalau dibandingkan dengan foto citra satelit Sungai Nil hari ini, ya ini sama persis yang digambar oleh Al-Khwarizmi dengan Sungai Nil yang ada hari ini. Kemudian Al-Khwarizmi juga menyusun kitab tentang teknik, yaitu membuat astrolab. Astrolab itu apa? Astrolab itu sebuah device, alat. Kalau hari ini kita mengenal GPS. Jadi untuk mengenal koordinat suatu lokasi. Jadi posisi dia ada di mana, dia bisa tahu lintang dan bujurnya. Dari koordinat lintang dan bujur, kemudian nanti dikonversi untuk memperoleh arah kiblat, waktu sholat, pergantian bulan, dan seterusnya. Ini nama alatnya adalah astrolab. Dan Al-Khwarizmi juga termasuk salah satu pengembang dari astrolab. Kitabnya masih ada hari ini. Kemudian ini tentang arah kiblat Al-Khwarizmi. Ini sudah diterjemahkan oleh David A. King dari Jerman. Kemudian ini salah satu kitabnya yang tersisa dalam bahasa Latin. Yang tadi Algoritmi de Numero Indorum. Ada kata-kata di kalimat pertamanya ini adalah Dixit Algoritmi. Dalam bahasa aslinya adalah kitab Al-Jam wa Tafriq bi Hisab Al-Hin. Nama kitab ini diambil dari mana? Dari kitab Fihrist dan kitab Tarikh Al-Hukama. Jadi dari kitab sejarah, kita tahu ternyata Al-Khwarizmi menyusun kitab Al-Jam wa Tafriq bi Hisab Al-Hin. Tapi kitab dalam bahasa Arabnya sekarang sudah tidak ada. Yang ada hanya dalam bahasa Latin. Versi Latinnya namanya adalah Algoritmi de Numero Indorum. Kemudian ada kata-kata pertamanya adalah Dixit Algoritmi. Dixit Algoritmi itu kalau bahasa sederhananya adalah menurut Al-Khwarizmi. Jadi menurut Al-Khwarizmi perhitungan itu bla 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 bla. Cara operasi ini adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Makanya orang Eropa akhirnya menggunakan nama Al-Khwarizmi ini dalam menyebutkan tahapan-tahapan dalam operasi matematika yang kemudian setelah berkembang komputer dikenal dengan istilah algoritma. Kemudian ini adalah salah satu kitab yang ditulis oleh Qusyar Ibn Laban Al-Jilli yang isinya hampir sama persis dengan kitab yang ditulis oleh Al-Khwarizmi tentang aritmatika dan tentang memperkenalkan angka dari 0 sampai 9. Karena Eropa itu tidak mengenal angka dari 0 sampai 9. Angkanya adalah angka Romawi. Sangat sulit untuk operasi matematikanya. Eropa bisa mengenal operasi matematika, kemudian menggunakan dari angka 0 sampai 9, itu lewat kitab-kitab yang ditulis oleh para ilmuwan
Islam, termasuk yang ditulis oleh Al-Khwarizmi dalam kitab Al-Jam wa Tafriq bi Hisab Al-Hind. Nah, ini salah satu karya dari Qusyar Ibn Labban, tahun 971, meninggal tahun 1029. Terpaut sekitar 200 tahun ya, 150 tahunan dengan Al-Khwarizmi. Tapi karyanya ini yang masih terselamatkan hari ini, masih ada. Dan kita sudah terjemahkan juga. Nah, ini transformasi angka Hindu Arab di Eropa, kemudian akhirnya digunakan di Eropa, dan akhirnya kita di Indonesia juga menggunakan ini. Nah, ini istilah algoritmi, algoritma, algoritm, algoritmi, algoritmi, itu Al-Khwarizmi. Jadi Al-Khwarizmi diambil, namanya diabadikan dalam algoritma. Kemudian salah satu kontribusi Al-Khwarizmi dalam kitab Al-Jabbar wa Al-Mukabalah, kemudian melahirkan disiplin yaitu Al-Jabbar. Nah, udah Al-Gebra tulisannya, tapi kalau di bunyinya adalah Al-Jabbar. Ini adalah cover dari kitab Al-Jabbar wa Al-Mukabalah, tersimpan di Bodleian Oxford University. Ini kata pengantarnya. Nah, ini penting untuk disampaikan juga, karena di Wikipedia ketika kita mencari nama Muhammad ibnu Musa Al-Khwarizmi, maka di situ nanti disebut Al-Majusi. Nah, ini yang harus kita luruskan. Karena Al-Khwarizmi ini adalah seorang Muslim. Nah, ini tercermin dari apa? Dari kata pengantarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di sini juga beliau mengucapkan hamdalah, mengucapkan sholawat ke atas Nabi, dan menyampaikan bahwa kitab yang ditulisnya ini diperuntukkan atau dipersembahkan kepada khalifahnya pada saat itu yaitu Khalifah Al-Ma'mun. Kemudian dalam kitab Al-Khwarizmi juga menyebutkan sekitar 7 kali nama seorang imam mazhab, yaitu imam mazhab Abu Hanifah. Jadi beliau adalah seorang Muslim. Al-Khwarizmi adalah seorang Muslim. Walaupun di Wikipedia itu ditulis Al-Majusi, Al-Qurtubi, dan seterusnya. Jadi itu penyimpangan sejarah ada yang harus kita luruskan. Karena beliau adalah seorang Muslim. Dan salah satu bab dalam kitab Al-Jabbar wal-Mukabalah itu tadi juga sudah disampaikan, bagian setengah terakhirnya itu adalah membahas tentang penerapan Al-Jabbar pada permasalahan wasiat dan waris berdasarkan syariat Islam. Jadi gak mungkin beliau beragama Majusi. Itu yang harus kita luruskan juga. Karena di website ISMI juga di Jerman, itu di nama belakang beliau itu ada tulisan Al-Majusi. Ini yang harus kita luruskan. Nah, ini salah satu salinannya dalam manuskrip Oxford. Nah, ini yang tadi disampaikan, ada membahas tentang Al-Jabbar itu sendiri. Kemudian ada bab Al-Misaha tentang geometri. Kemudian ada aplikasi Al-Jabbar pada permasalahan wasiat dan waris, kitab Al-Wasaya mengikuti mazhab Abu Hanifah. Ini disebut sampai 7 kali dalam kitabnya. Pada masa Al-Khwarizmi ini belum ada yang namanya ilmu faraid. Ilmu faraid itu datangnya belakangan. Ya, belum ada ulama yang menyusun kitab ilmu faraid. Ilmu faraid datangnya belakangan. Ya, Al-Khwarizmi ini menyusun sebelum ada kitab-kitab faraid. Jadi paling awal sekali protonya ilmu faraid pembagian waris itu adalah karya Al-Khwarizmi. Kemudian yang paling utama dan paling penting dalam kitab ini yaitu ada 6 buah persamaan, disebutnya kanonik persamaan Al-Jabbar orde 1 dan orde 2. Ini persamaan yang sederhananya, simple. Kemudian ada persamaan campurannya. Jadi Al-Khwarizmi sebelum merumuskan ini, beliau mendeklarasikan dulu tentang ada X kuadrat, kalau dalam bahasa Arab disebutnya mal. Kemudian ada konstanta, kalau di sini C, itu adalah adad. Kemudian ada X di sini. Nah, yang ini X itu psi. Psi atau jidr. Jadi akar, akar itu disebut X. Atau sesuatu juga disebut X. Kalau sesuatu disimbolkannya dengan psi, kalau X-nya sebagai akar, itu disimbolkannya sebagai jidr. Jadi di zaman dulu belum ada simbolik
notasi matematik kayak x kuadrat, x. Pada masa Al-Khwarizmi itu belum. Baru ada pada masa ilmuwan Islam di Maroko, yaitu Al-Samawal. Itu baru ada. Nanti penyimbolan istilah-istilah matematika itu baru ada di periode-periode berikutnya. Pada masa Al-Khwarizmi itu belum ada penyimbolan. Jadi masih menggunakan kata. Jadi kalau ada x kuadrat, ya kita menyimbolkannya dengan kata mal. Mal itu adalah x kuadrat. Kemudian ada konstanta, itu adad. Kalau ada x, itu adalah psi atau jeder. Ini beberapa istilah yang digunakan oleh Al-Samawal. Ini hidupnya setelah kehidupan Al-Khwarizmi. Jadi beberapa istilah, ada psi untuk x, ada jeder atau dol'u. Dol'u. Sama-sama ini menyimbolkan tentang X. Jadi saya itu sesuatu, jidr itu akar, kemudian dal'u itu untuk menyimbolkan sisi. Kalau ada persegi X kali X, nah maka X-nya itu sisi. Nah, dal'u-nya itu sisinya atau X-nya. Kemudian ada square atau mal, atau amwal juga bisa. Kemudian ada ka'ab, ini untuk kubik. Nah, tapi kalau kubik, pada masa Al-Khwarizmi belum digunakan. Baru digunakan oleh murid beliau, yaitu Abu Kamil Suja Ibnu Aslam, hidupnya setelah beliau. Salah satu murid dari Al-Khwarizmi, meskipun tidak bertemu secara langsung, tapi beliau adalah menyusun ulang karya-karya dari Al-Khwarizmi dalam kitab-kitabnya. Namanya adalah Abu Kamil Suja Ibnu Aslam Al-Misri Al-Hasib. Jadi kalkulatornya negeri Mesir, salah seorang murid dari Al-Khwarizmi. Sudah sampai pada kubik kalau Abu Kamil. Sedangkan Al-Khwarizmi hanya baru persamaan orde 2, kuadrat saja. Kemudian ini yang kita pelajari di sekolah, di tingkat SMP kalau nggak salah. Yaitu persamaan rumus ABC ini yang sering kita kenal. Min B plus minus akar B kuadrat, min 4AC dibagi 2A. Rumus yang populer sekali. Cuma kita tidak pernah tahu ternyata rumus itu adalah rumus yang diperkenalkan oleh Al-Khwarizmi. X kuadrat ditambah 10X sama dengan 39. Ini contoh yang diperkenalkan oleh Al-Khwarizmi untuk tipe persamaan AX kuadrat tambah BX sama dengan C. Maka nanti solusi secara rumusnya, ini rumus ini juga diperkenalkan oleh Al-Khwarizmi. Hasilnya adalah 3. Nah, kemudian ini yang tidak kita dapatkan di sekolah dulu. Al-Khwarizmi menggunakan dua metode dalam menjelaskan tentang aljabarnya. Yang pertama adalah tentang menggunakan formulasi matematik pakai rumus. Rumusnya sama seperti yang kita gunakan, yaitu rumus ABC di sekolah. Nah, tapi ada metode lain yang tidak diperkenalkan hari ini di sekolah, yaitu metode geometri. Jadi kalau ada X kuadrat ditambah 10X sama dengan 39, itu Al-Khwarizmi membuat X kuadrat itu menjadi persegi X dikali X, jadi X kuadrat. Kemudian 10X-nya di sini, nah ini metode pertama, geometri pertama, nanti ada geometri keduanya. 10X-nya ini dibagi menjadi 4 bidang tambahan. Ya ini, nah, 10X dibagi 4, maka hasilnya adalah di sini, masing-masing adalah 2,5. 5 per 2x. Sisi-sisi ini adalah x. Kemudian sisi yang pendeknya di sini adalah 5 per 2. Nah, maka ketika ada 5 bidang ini digabungkan semua, artinya adalah x kuadrat ditambah 10x. Hasilnya adalah 39. Berarti luas bidang ini, yang 5 bidang ini adalah 39. Kemudian bidang di sudut-sudutnya, jika kita jumlahkan lagi, ini adalah 5 per 2, ini 5 per 2, hasilnya adalah 25 per 4. Ini juga 25 per 4. Digabungkan semua, maka totalnya adalah 25 per 4 dikali 4, ada 4 sisi. 4 sisi sudut. Totalnya ada 25. Kemudian ditambah 39 yang 5 bidang sisanya tadi. 39 ditambah 25 hasilnya adalah 64. Maka sisi ini totalnya luasnya adalah 64. Nah, dari 64 ini sisinya berarti adalah akar dari 64 atau sama dengan 8. Nah, kita di awal tahu yang pendek ini jaraknya adalah 5 per 2. Ini adalah 5 per 2. Ini 2,5 tambah 2,5 hasilnya adalah 5. Maka sisanya X-nya adalah 8 dikurangi 5 adalah 3. Ini cara
yang dikemukakan oleh Al-Khwarizmi. Jadi menyusun X sama dengan 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Hasil ini sama seperti formulasi matematika yang beliau juga tulis. Kemudian ada cara lainnya, kalau tadi 10X-nya ditambahkan 4 bidang, maka 10X di sini adalah ditambahkan 2 bidang. Maka 10X dibagi 2, maka masing-masing adalah luasnya 5X. Nah ini sisi ini panjangnya 5, ini X. Ini panjangnya 5, ini sisinya X. Nah sehingga ini totalnya 3 bidang ini adalah 39 sesuai rumus. Nah kemudian sisa yang kosong ini jika kita hitung sisinya, maka ini adalah panjangnya 5, ini 5, maka totalnya adalah 25. Nah jika dijumlahkan 39 ditambah 25 hasilnya adalah 64. Maka luas totalnya di sini adalah 64. Luas totalnya 64, kalau kita mencari sisinya berarti akar dari 64 yaitu 8. Maka kita bisa mencari X. X itu adalah sisi total ini dikurangi 5 hasilnya adalah 3. Ini adalah metode yang diperkenalkan oleh Al-Khwarizmi. Dan metode ini kita tidak dapatkan di sekolah hari ini. Metode geometri, aljabar geometri. Yang kita dapatkan hanya formulasi rumus ABC untuk mencari akar persamaan kuadrat. Nah, ini tersimpan ada dalam manuskrip Al-Khwarizmi Aljabar wal Muqabalahnya. Ini untuk tipe pertama, persamaan tipe pertama, yaitu AX kuadrat tambah BX sama dengan C. Kemudian ada tipe kedua, AX kuadrat tambah C sama dengan BX. Sekarang C-nya dipindah ke kiri, BX-nya yang pindah ke kanan. Ini contoh persamaannya. Maka Al-Khwarizmi merubah persamaannya. Nah, hasilnya adalah ada dua angka, yaitu 7 dan 3. Nah ini salah satu metode geometrinya, tidak disampaikan di sini. Secara lengkapnya nanti ada dalam kitab bukunya. Kemudian ada yang ketiga, AX kuadrat sama dengan BX ditambah C juga. Ini nanti menghasilkan persamaan, solusinya berbeda lagi. Hasilnya adalah 4. Ini juga nanti sama dengan metode geometrinya. Ini gambaran karya dari Al-Khwarizmi. Ini rangkuman saja. Jadi kita di sini membuat syarahnya atau membuat analisisnya dari dua metode Al-Khwarizmi antara persamaan dengan geometrinya. Apakah ekuivalen atau tidak. Dan ternyata persamaan yang ditunjukkan oleh Al-Khwarizmi dengan geometri yang di buat oleh Al-Khwarizmi hasilnya adalah ekuivalen. Ini terbukti. Rumus ini valid menggunakan geometri. Kemudian contohnya juga berarti valid juga untuk digunakan. Untuk persamaan tipe kedua juga sama. Kita buktikan juga secara geometrinya, analisisnya. Kemudian nanti menghasilkan solusi yang solusi itu adalah valid, terbukti. Ini persamaan yang digunakan oleh Al-Khwarizmi. Kemudian kita juga menggunakan geometri yang digunakan juga oleh Al-Khwarizmi untuk membuktikan apakah persamaan itu valid atau tidak. Nah, ternyata semuanya saling ekuivalen, hasilnya sama semua. Termasuk juga persamaan yang ketiga, tipe yang ketiga, dan seterusnya. Kemudian ada salah satu bab dalam kitab Aljabar wal Muqabalah juga, yaitu bab Al-Misahat namanya. Nah, ini membahas tentang sudut, tentang luas, tentang volume, dan kriteria-kriteria tentang ini segitiga, termasuk siku-siku, termasuk sudut lancip, termasuk sudut tumpul, dan seterusnya. Kemudian untuk lingkaran juga, untuk pi juga nilai pi-nya sekian, mendekati pi hari ini. Kemudian juga ada piramid, mengukur volume piramid yang terpotong. Jadi kalau biasanya 5, saya 5-nya terpotong. Ini juga ada dalam kitab beliau. Kemudian ada menghitung sisi persegi dalam sebuah segitiga. Ini juga studi kasus yang beliau buat juga. Kemudian yang terakhir adalah karyanya di bidang wasiat dan waris. Di sini tidak disampaikan karena sangat panjang sekali.
Nah, kemudian ini adalah beberapa salinan manuskrip yang perlu kita tahu semua. Nah, hari ini manuskrip yang paling yang kita gunakan juga ini tahun 1342, ini ada di Oxford. Kemudian ada di Berlin, kemudian ada di Madinah, ini tidak bisa diakses yang di Madinah. Kemudian ada di Tehran, kita bisa akses hanya sebagian kecil, tidak lengkap. Kemudian ada di New York, di Columbia University. Kemudian ada yang versi Latin, ini ditulis oleh Robert Chester tahun 1145. Kemudian ada versi Gerard of Cremona, hidupnya tahun 1114, meninggal tahun 1187. Dan juga ada yang salinan dari Leonardo da Pisa atau Fibonacci, juga tahun 1200-an hidupnya. Jadi karya Al-Khwarizmi ini diterjemahkan oleh Robert Chester dengan namanya Liber Algebrae et Al-Muqabala. Ada juga Liber Al-Mu'meti Fili Moisi Al-Khwarizmi de Algebrae et Al-Muqabala. Kemudian ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggrisnya dari bahasa Latin. Nah, ini posisinya. Jadi posisi menerjemahkannya ada di mana? Adanya di Al-Andalusia. Jadi kitab Al-Khwarizmi itu bukan hanya ada di Baghdad, walaupun beliau hidupnya di Baghdad. Tapi kitab beliau itu menyebar ke wilayah-wilayah wilayah Islam. Yaitu ada di Mesir, ada juga di Al-Andalusia. Eropa mengenal kitab Al-Khwarizmi, baik kitab Al-Jam wa Tafrik bi Hisab Al-Hind, kitab yang memperkenalkan tentang operasi angka dari 0 sampai 9 dan operasinya, melahirkan tadi algoritma. Dan juga kitab tentang Al-Jabar wa Al-Muqabala juga adanya di Al-Andalusia. Al-Andalusia itu wilayah Islam, kemudian dikuasai kembali oleh Eropa lewat Reconquista-nya. Ini tempat, ini posisinya ada di Kingdom of Navarre. Kemudian yang satunya ada di Kingdom of Castile. Ini tempat penerjemahan kitabnya dalam bahasa Latin. Dari bahasa Arab, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Dan yang diterjemahkan bukan hanya kitabnya Al-Khwarizmi. Ratusan, bahkan ribuan kitab ilmuwan Islam yang ada di Al-Andalusia diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Dan akhirnya itu yang melahirkan renaisannya Eropa. Ya, abad 14, abad 15, Eropa bangkit. Ini benteng Islam terakhir di Andalusia, 1492. Padahal Islam menang di Konstantinopel, ya, akhirnya menjadi Istanbul itu tahun 1453. Islam mengambil alih Konstantinopel di Istanbul, sekarang menjadi negeri Turki, tapi Islam juga hancur, tak tersisa sedikit pun di Al-Andalusia. Ini beberapa karya terjemah versi bahasa Inggris yang pertama tahun 1831. Kalau versi sebelumnya dalam bahasa Latin, jadi belum ada versi bahasa Inggris sebelumnya. Karena bahasa internasional setelah bahasa Arab dulu, dalam periode Islam bahasa internasional itu adalah bahasa Arab. Nah, setelah itu adalah bahasa Latin setelah Eropa Renaissance. Eropa Renaissance, bahasa yang digunakan adalah bahasa Latin, bukan bahasa Inggris. Bukan bahasa Inggris. Kemudian ini juga karya tahqiq dari Al-Jabbar oleh Ali Mustafa Musrafo, ini dari Mesir tahun 1939, seorang ahli fisika nuklir. Kemudian ada Rosdi Rosid tahun 2010. Ini sudah ditahqiq kitabnya. Kemudian kita juga menggunakan kitab tahqiq beliau. Berdua itu. Kemudian ini adalah syarah yang paling 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 awal ya, yang masih ada hari ini tahun 1211, yaitu oleh Al-Kuza'i. Ini tersimpan di Qatar Digital Library, kita bisa akses gratis. Ini manuskripnya, ini adalah tentang syarah. Syarah itu adalah yang menganalisis karya dari Al-Khwarizmi. Ini syarah dari kitabnya Al-Khwarizmi. Kita juga menyusun karya di matematika aljabar Al-Khwarizmi berdasarkan syarah dari Al-Kuza'i ini. Kemudian ada penerus dari Al-Khwarizmi. Ada Abdul Hamid Ibn Turk Al-Jili, ini satu abad dengan Al-Khwarizmi. Ini karyanya, ini juga kita sudah terjemahkan. Kemudian ada Abu Kamil Suja Ibn Aslam, Ibn Muhammad Al-Hasib Al-Misri, ini hidupnya setelah Al-Khwarizmi. Jadi muridnya dari Al-Khwarizmi, karya-karyanya adalah mengacu pada karya Al-Khwarizmi.
Ini juga sudah ada beberapa yang diterjemahkan dalam bahasa Arab dan bahasa Jerman dan bahasa Prancis. Bahasa Inggrisnya belum ada, ya. Tidak ada. Kemudian ada yang menerjemahkannya dari bahasa Hebrew, ya. Bahasa Yahudi. Kemudian ditulis dalam bahasa Inggris. Kemudian kita juga menerjemahkan salah satu kitabnya di bidang geometri. Kemudian ada Al-Kharaji. Al-Kharaji juga, kalau Al-Khwarizmi itu baru sampai kepada Orde II, maka Al-Kharaji ini sudah sampai Orde N. Jadi mencari persamaan polinom, akar persamaan polinom. Nah, ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Perancis oleh Webb. Kemudian ada Omar Khayyam, ini juga menulis persamaan aljabar, ordenya Orde III. Orde III. Ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Perancis tahun 1851. Kemudian ada Al-Samawal, ini seorang mu'alaf. Awalnya beragama Yahudi, kemudian berpindah agama menjadi Islam. Sangat produktif sekali, karyanya sangat banyak. Dan yang menulis berbagai simbolis atau notasi dalam matematika. Nah, ini karya beliau yang paling terkenal, yaitu koefisien binomial. Kalau kita mengenalnya ini karya Newton, padahal adalah karya Al-Samawal, koefisien binomial dari order dari n-nya dari 1 sampai 12. Kemudian ada Ibnu Yasamin, ini yang mengubah aljabar menjadi bentuk puisi. Jadi pada masa Al-Yasamin, seorang Afrika, ilmuwan Afrika berkulit hitam dari wilayah Afrika Utara hidupnya, kemudian merantau ke Al-Andalusia, mengajar di Al-Andalusia, di Seville. Kemudian mengajarkan aljabar itu menggunakan Al-Urujuja. Al-Urujuja itu ya puisi. Nah, ini kita juga sudah terjemahkan puisinya Ibnu As-Sayyamin. Kitab Al-Urujuja Al-Yasaminia fi Al-Jabar wal-Muqabalanya Al-Khwarizmi. Jadi beliau mensyarah kitab dari Al-Khwarizmi, mengubahnya menjadi puisi. Kemudian ada Ibnu Al-Banna, ini kitabnya juga sudah ada dalam bahasa Perancis. Kemudian ada Al-Qasi, ini yang terakhir, abad ke 14-15. Nah, ini sudah ordenya Orde N. Kalau kita lihat bagian terjemahan, the extraction of the N root in the sexagesimal notation. Jadi sudah persamaan aljabar Orde N. Kemudian penerus Al-Khwarizmi dalam bidang trigonometri. Nah, ini landasannya, Al-Khwarizmi menyusun trigonometri pertama itu adalah untuk memenuhi panggilan dari Allah untuk menentukan arah kiblat bagi umat Islam. Kemudian kalau di bola bot, kita menyusun sebuah alat, alat terapan, alat robotik, yaitu alat untuk menentukan arah kiblat dan waktu sholat. Sama seperti yang ada pada handphone kita Android. Jadi di handphone kita di Android itu ada algoritma untuk menentukan arah kiblat. Datanya berdasarkan data GPS, yaitu lintang dan bujur. Nah, algoritmanya yang kita gunakan adalah algoritmanya Abu Rayhan Al-Biruni. Ini salah satu karya yang sudah kita terjemahkan, karya Al-Biruni dalam menentukan arah kiblat. Al-Biruni itu adalah murid dari Abu Nasr Mansur Ibnu Iraq. Abu Mansur Nasr Ibnu Iraq itu salah seorang murid dari Abu Al-Wafa Al-Buzani. Abu Al-Wafa Al-Buzani ini yang menyusun secara lengkap trigonometri yang kita kenal hari ini, yaitu 6 fungsi dasar trigono. Sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, dan kosekan. Tapi yang pertama kali mengawalinya adalah Al-Khwarizmi. Kalau zaman dulu belum ada GPS, menggunakannya adalah namanya astrolab. Kemudian ini juga yang harus disampaikan, perhitungan dari Al-Biruni tentang jari-jari bumi. Kalau punya jari-jari berarti buminya adalah bulat, bukan datar. Kemudian Al-Biruni juga menyusun karya untuk mengukur jarak antara dua kota dengan presisi yang sangat tinggi secara hari ini. Ini beberapa karya, kita singkat saja. Kemudian ini alatnya yang kita bangun di Balabot. Dari algoritma yang ditulis oleh ilmuwan Islam itu, kita buat dalam bentuk matematikanya. Dari matematika itu kita rubah dalam bentuk algoritma pemrograman.
Kemudian kita masukkan ke dalam mikro komputernya atau microcontroller dari robot yang kita buat. Akhirnya robot ini bisa menunjukkan arah kiblat dan juga waktu sholat berdasarkan algoritma yang ditulis oleh para ilmuwan Islam terdahulu. Ini yang ditulis oleh Al-Biruni. Kemudian ada Abu Lwaf Al-Bujani, ini karya terbaru kita juga tentang trigonometri, meneruskan trigonometrinya Al-Khwarizmi. Ini karyanya sangat banyak sekali di bidang geometri, trigonometri, aljabar. Kalau kita kenal rumus-rumus ini, sinus, kosinus, tangan, kotangan dalam bentuk geometri, ini yang ini dari kitabnya. Ini kitabnya ada. Ini istilah-istilah dalam bahasa Arab dalam trigonometri. Untuk menentukan arah kiblat tentunya. Jadi itu yang bisa kita sampaikan hari ini dari karya dari Aljabar Al-Khwarizmi. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Pak Mada, luar biasa. Jadi banyak sebenarnya kayaknya ya, apa namanya, kita belajar sains, matematika, bahkan sejarah mungkin ya, itu banyak yang hilang, gitu ya. Banyak yang hilang. Kayaknya dulu dari zaman terakhir itu, kalau Islam sama Yunani kuno duluan mana Pak? Duluan Yunani kuno. Nah, banyak kan Yunani kuno, terus kemudian kan lompat ke Renaissance loncat. Gitu. Iya, langsung loncat. Banyak kan ya. Jadi kita ini tahunya ada Euclid gitu. Betul, langsung ke Euclid dan lain sebagainya. Nah, ini ada yang miss hilang di sana. Jadi kita alhamdulillah Pak Mada ini bersedia untuk menerjemahkan manuskrip itu karena ya banyak yang enggak tahu ya, Pak ya. Jadi ya sekolah aja nggak banyak diajarin tadi kayak enggak. Tentang geometri dan lain sebagainya. Yeah. Saya kemarin itu baru baca informasi tentang Maryam Al-Asturlabi, Pak. Nah itu kan juga kayaknya beliau terkenal dengan astrolab-nya. Ini generasi setelah Al-Khwarizmi atau sebelum Al-Khwarizmi kalau beliau itu? Setelahnya berarti. Jadi astrolab itu menyempurnakan. Astrolabi itu yang mengembangkan banyak. Jadi hampir seluruh ilmuwan Islam pada saat itu pasti juga membuat astrolab. Jadi astrolab itu bukan satu ilmuwan yang menemukan. Karena nanti Al-Biruni juga buat astrolab. Nanti Abul Wafa juga buat astrolab. Al-Khwarizmi juga buat astrolab. Ilmuwan yang lain juga banyak yang buat astrolab. Nah, tapi intinya yang kita bisa tarik adalah astrolab itu di masa Yunani kuno juga sudah ada sebenarnya. Tapi astrolab di masa Yunani kuno hanya untuk menunjukkan navigasi. Nah, bedanya dengan umat Islam, astrolab itu menjadi lebih hidup. Lebih hidupnya kenapa? Karena umat Islam ini banyak kebutuhan. Ada kebutuhan untuk menentukan arah kiblat, ada kebutuhan untuk menentukan waktu sholat, ada kebutuhan untuk navigasi juga sama, ada kebutuhan untuk menentukan apa pergantian bulan, memprediksi gerhana dan seterusnya. Jadi yang awalnya matematika Yunani itu mati, mati dalam bahasa tidak hidup ya, tidak hidup, tidak terapan ya, tidak praktis gitu oleh ilmuwan Islam. Ya, jadi dari matematika Yunani Euclid misalnya tentang geometri dan seterusnya, atau dari Hindu tentang angka 0 sampai 9. Angka 0 itu yang menemukan bukan Al-Khwarizmi. Itu yang harus kita catat juga sebagai kejujuran ilmiah. Al-Khwarizmi mengambil angka 0 sampai 9 itu dari Hindu. Makanya kitabnya juga namanya Kitab Al-Jam wa Tafriq bihisab Al-Hind. Al-Hind. Al-Hind yang menggunakan angka Hindu. Tapi Al-Khwarizmi yang menyusun pertama kali kitab tentang operasi angka-angka Hindu tersebut. Bahkan sebelum orang Hindunya membuat kitab tentang operasi matematika dari angka yang mereka buat sendiri. Karena yang nyusunnya itu hanya kalangan tertentu, Brahma. Hanya kalangan tertentu Brahma. Sedangkan umat Islam digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat yang bisa menggunakan itu. Jadi umat Islam, kemudian ada geometri juga. Geometri bola itu bukan hanya ditemukan oleh Al-Khwarizmi atau Al-Biruni atau
Abu Al-Wafa. Tapi di zaman Yunani juga sudah ada. Namanya, ilmuannya adalah Menelaus. Itu penemu geometri bola yang pertama. Tetapi mati. Mati itu apa? Karena tidak digunakan. Umat Islam menghidupkan geometri Menelaus, tujuannya untuk menentukan arah kiblat, waktu sholat, pergantian bulan, dan seterusnya. Kemudian menjadi hidup. Nah, kemudian menggabungkan lagi, menambahkan dengan unsur trigonometri pada geometri bola. Jadi sebelumnya Yunani itu tidak mengenal trigono. Yang ada itu hanya chord. Chord itu kalau sekarang kita nyebutnya adalah tali busur. Tali Oh busur. iya. Jadi Yunani hanya mengenal chord, tali busur. Kemudian Hindu hanya mengenal sin, sinus. Sinus itu Hindu. Nah, karena dari bahasanya, dari bahasa Hindu. Kemudian Al-Khwarizmi menambahkan, jadi tambah kosinus, jadi tambah tangan. Kemudian di generasi selanjutnya Abu Al-Wafa menambahkan sekan, kosekan, tangan, kotangan. Kemudian menambahkan ada rumus untuk sudut rangkap dan seterusnya. Ada rumus identitas dan seterusnya. Jadi menghidupkan ilmu yang sudah mati dulunya. Kemudian dihidupkan oleh Islam, dikembangkan, kemudian dipakai, digunakan untuk kehidupan sehari-hari umat Islam pada saat itu. Jadi itu. Oh, okay. Jadi tidak semua, jadi memang tidak semua yang diproduksi oleh ilmuwan Muslim itu baru ya, Pak ya. Jadi ya baru. Jadi memang penyempurnaan, jadi menghidupkan. Karena saya juga baca di pengantarnya kitab apa namanya, apa tadi, Al-Jabar wal Muqabalah itu. Itu Al-Khwarizmi juga kalau nggak salah ya disebutkan juga bahwa semangat beliau untuk belajar matematika itu adalah untuk mempermudah ibadah kaum muslimin, betul ya, ya. Mudah ibadah. Jadi itu memang, jadi memang apa ya, semangat belajar kaum muslimin itu karena untuk beribadah kepada Allah. Nah ini yang perlu kemudian semangat itu ya Pak ya, yang kemudian perlu kita kembalikan lagi. Karena saya lihat ya kalau tadi penjelasan Pak Mada bahwa dulu sains matematika dulu itu zaman Yunani kuno itu mati, artinya nggak hidup dalam kehidupan kita. Nah, kayaknya zaman sekarang banyak ya ilmuwan juga yang seperti itu gitu loh. Jadi iya, tidak hidup. Ya, iya, nggak hidup matematikanya ya. Kita belajar di sekolah juga kayaknya nggak hidup gitu. Mungkin ini juga perlu mulai diperbaiki jika nanti peradaban Islam mulai muncul lagi nih. Ya, amin. Kita langsung ke pertanyaan ya, Pak ya. Pak Mada. Kita tanya jawab. Udah ada beberapa yang masuk. Nah ini saya urut aja, mungkin nggak apa-apa ya. Nanti kalau ada yang sama, mungkin nanti kita bisa ini aja ringkas. Pertama dari Ari Rahman. Kalau boleh tahu, naskah yang Pak Mada pakai buat terjemah naskah yang mana ya? Yang Robert of Chester, Frederick Rosen, atau Ali Mustafa Musyarrafah, atau yang lain? Monggo Pak Mada. Oh, untuk manuskrip pertama ya. Jadi kita gunakan semuanya. Jadi kita gunakan semuanya. Jadi kalau manuskrip pertamanya yang Oxford Bodleian University itu tahun 1342. Kemudian ada yang lebih tua. Yang lebih tua justru bukan dalam bahasa Arabnya, tapi terjemahan dalam bahasa Latinnya tahun 1145. Robert Chester dan Gerard Cremona setelahnya. Jadi kita memix semua yang ada hari ini, data-data sejarah yang ada hari ini, baik yang ditulis oleh Robert Chester, Gerard Cremona tahun 1100-an, kemudian ada salinan Arabik yang paling terakhir, yaitu tahun 1342, yang tadi disampaikan juga di slide. Kemudian ada juga syarah yang tadi disampaikan di paling akhir oleh Al-Kuza'i tahun 1211. Nah, ini yang paling paling bawah. Nah, kalau yang Al-Kuza'i kita bisa akses lewat Qatar Digital Library. Nah, kalau yang Oxford itu kita harus beli aksesnya. Harus beli. Nah, kemudian yang versi modern bahasa Inggrisnya itu diambil dari Frederick Rosen tahun 1831. Kemudian ada Ros de Rosit tahun 2006 sebenarnya dalam bahasa Prancis. Kemudian ada tahun 2009 dalam bahasa Inggris. Tahun 2010 baru bahasa Arab. Kemudian ada Musrafa itu tahun 1939. Ahli fisika nuklirnya Mesir. Setelah beliau menerjemahkan ini, beliau wafat syahid. Ada yang membunuh.
Karena ahli. Oh, gitu. Pakar, pakar nuklirnya. Biasa. Ya. Biasa ilmuwan itu musuhnya banyak ya. Iya, betul. Jadi kita menggabungkan seluruhnya. Di bagian yang paling tua itu sebenarnya yang Latin, yang Fred apa Robert Chester dan Gerard Cremona, tapi tidak lengkap. Jadi Al-Khwarizmi itu menyusun beberapa bagian, yaitu ada dasar-dasar aljabar yang tadi, ada formulasi matematika dan geometri, kemudian ada penerapan aljabarnya pada perniagaan dan geometri, pengukuran, kemudian ada aplikasi aljabar pada wasiat dan waris. Pada Robert Chester dan Gerard Cremona itu hanya ada bagian pertama saja. Jadi hanya ada formulasi matematika dari aljabar dan analisis geometrinya, hanya itu. Jadi yang bagian aplikasi pada perniagaan tidak ada, kemudian aplikasi pada geometri juga tidak ada, aplikasi pada wasiat waris juga tidak ada. Nah, kemudian yang adanya itu ada pada manuskrip yang tahun 1342 dan manuskrip syarahnya tahun 1211. 1211 itu syarahnya, bukan kitab aslinya. Kemudian tahun 1342 itu salinan, salinan dari salinan asli. Tapi di situ yang di salinan Bodleian itu yang ada tambahan selain aljabar, yaitu tadi ada wasiat waris, ada aplikasi pada geometri. Jadi kita menggabungkan itu. Jadi kekinian ditambahkan dengan bagian yang tidak ada pada naskah yang lebih dulu ada gitu. Ya karena itu perbedaan ilmuwan Islam dengan ilmuwan Eropa. Jadi ada bagian yang dihilangkan. Kalau ilmuwan Islam seluruhnya kan. Jadi dari aljabarnya, matematika secara umum bisa digunakan oleh masyarakat secara umum, ada juga fungsi khusus yaitu tentang wasiat dan waris menggunakan syariat Islam. Tentu Eropa tidak menggunakan syariat Islam tentang wasiat waris, maka mereka meninggalkan bagian itu. Jadi tidak ada dalam salinan Latin. Yang ada hanya bagian aljabarnya saja. Nah, itu yang beda juga di situ. Oke. Iya. Jadi insya Allah sempurna ya kita pembahasan di bukunya tersebut, Pak Mada. Ya? Insya Allah, tentu kita akan terus merevisi dengan adanya data-data terbaru. Karena yang Al-Kuza'i tahun 1211 itu masih baru kita dapatkan. Jadi baru sebagian kita tambahkan dalam revisi ke tiga yang sekarang kita terbitkan, itu revisi ketiga dari kitab Al-Jabar. Nanti kita akan terus update ketika ada data-data yang baru tentunya gitu. Jadi kita akan terus update sebenarnya. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Mas Fauzi Maulana. Assalamualaikum, Pak. Saya mau bertanya bagaimana cara menentukan arah kiblat menurut trigonometri. Wah, ini detail. Nanti dipersingkat aja mungkin, Pak. Kuliahnya bisa berapa semester itu? Jadi saya munculkan lagi slide saya ya nanti ini. Iya. Yeah. Tentang trigonometri arah kiblat. Untuk trigonometri arah kiblat, kita gunakan yang paling modern, yaitu Abu Rayhan Al-Biruni dan Abu Al-Wafa Al-Bujani. Jadi dasarnya adalah ini. Ini juga dasar kita untuk menentukan waktu sholat pada waktu-waktunya, sesuai nanti ada hadis penjelasnya. Kemudian secara lengkap kita bahas dalam algoritma arah kiblat Al-Biruni. Di dalam buku ini saya menjelaskan tentang karya Al-Biruni, yaitu kitab Tahdid Nihayat Al-Makin Litasi Masafat Al-Masakin, karya Al-Biruni. Tapi yang saya terjemahkan hanya satu bab dari 26 bab. Ya, total kitabnya itu 26 bab, yang diterjemahkan hanya satu bab, yaitu kitab bab tentang arah kiblat. Ada 6 metode yang dikembangkan oleh Al-Khwarizmi. Baru bahas satu bab saja ini sudah hampir 500 halaman.
Oih, insyaallah. Apalagi 26 babul ya, aduh luar biasa ini Al-Biruni, luar biasa sekali. Tapi intinya dari metode Al-Biruni itu kita butuh dua data saja. Ada data lintang bujur dari Ka'bah, itu kita bisa cek lewat GPS atau data di internet juga bisa, atau data dalam kitab juga ada. Jadi di kitab Al-Biruni itu ada data lintang dan bujurnya Ka'bah. Lengkap itu. Kemudian pada masanya ya, karena nanti ada data bujur yang berubah. Karena nanti ada Greenwich. Oh, dulu belum ada Greenwich. Oh iya. Nolnya, nolnya bergeser. Tapi pada intinya sama, nanti ada penjelasan juga. Kemudian kita butuh juga data lintang dan bujur dari lokasi kita adanya di mana. Lokasi kita adanya di mana. Dari data lokasi kita ada di mana, kemudian data lintang dan bujur dari Ka'bah, kemudian kita masukkan ke dalam sebuah persamaan. Ini persamaannya panjang. Kalau yang dikembangkan Al-Biruni ini banyak sekali. Ini matematikanya. Ini baru metode pertama. Ada 6 metode yang berbeda, tapi hasilnya semuanya sama. Ini gambaran saja ya. Gambaran saja. Menggunakannya trigonometrinya adalah trigonometri bola. Kemudian setelah masukkan dalam persamaan trigono itu, nanti kita dapat angka derajat. Derajat terhadap, ya kita tentukannya terhadap apa? Terhadap arah utara atau terhadap arah selatan. Nanti berapa derajat terhadap utara, arah kiblat itu. Kalau Al-Biruni, karena dia hidupnya di kota Ghozna di Afghanistan, maka di sini saya juga menampilkan kota Ghozna, kemudian dibandingkan dengan kota Bandung, hasilnya pun sama dengan perhitungan modern. Hasilnya sama dengan perhitungan modern. Jadi kalau rumusannya ya harus harus dibaca lengkap. Karena luar biasa. Kemudian kalau tentang yang lebih ringkas justru adalah kakek gurunya dari Al-Biruni. Namanya adalah Abu Al-Wafa Al-Bujani. Nah, rumusnya lebih simpel. Ini rumus Qi. Qi-nya adalah menggunakan tangan. Ada si E, ada si 2, ada si E. Di sini ada tentang pokoknya datanya adalah tentang lintang dan bujur dari Ka'bah dan data lintang dan bujur lokasi kita berada, adanya di mana. Jadi dari persamaan ini kita nanti dapat derajat dari arah kiblatnya. Nah, secara sederhana. Kita juga sudah menguji membandingkan metode dari aneh. Ada kota London yang kita uji, tapi kita tidak langsung ke sana ya. Hanya menggunakan datanya saja. Kemudian ada Baghdad, ada Bandung, ada Afrika. Pokoknya ada 4 arah yang ada di yang berbeda terhadap Ka'bah. Nanti hasilnya nanti ini ada angkanya derajatnya terhadap arah utara. Maka itu adalah arah kiblatnya. Ini juga ada derajatnya terhadap arah utara, berarti itu adalah arah kiblatnya. Ini juga sama. Jadi kalau teknisnya ya nanti data lintang dan bujur masuk dalam persamaan. Hanya butuh data inputannya itu saja. Nah, kalau yang kita buat di bola bot, nah, karena kita robotik, ya kita masukkan ke dalam mikro controller di sini. Kita pakai Arduino, data lintang bujurnya kita peroleh dari modul GPS namanya. Jadi kita punya GPS, kita pasangkan kepada mikro, nanti akan mengirimkan secara real time data lintang dan bujur lokasi kita berada. Jadi kita mau pindah kemanapun nanti dia akan ngikut, lokasinya akan berubah sesuai dengan lokasi kita berada di mana. Ya, persis sama seperti Google Map lah, seperti itu. Ya, Google Map juga kita sudah uji juga. Hasilnya pun sama dengan hasil perhitungan dari Abu Rayhan Al-Biruni untuk mengukur jarak antara dua titik lokasi misalkan. Formulasinya luar biasa ya. Zaman dulu tapi sudah ya detail, hampir sama seperti teknologi modern yang kita pakai sekarang.
Berarti kalau di apa namanya kayak aplikasi Kompas di Android itu perhitungan itu yang dimasukin ke program ya, Pak ya? Betul. Jadi kami sudah melakukan penelitian tahun 2000 dari tahun 2015 tentang arah kiblat yang digunakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Itu kita ngacunya ke Kementerian Agama dan ormas-ormas. Ada panduan di Kementerian Agama dan berbagai ormas ya, tentang arah kiblat. Nah, juga yang akan dibuat program dalam Android. Nah, persamaan itu ya, kalau di referensi panduan itu tidak ada yang mencantumkan tentang Al-Biruni, tidak ada yang mencantumkan tentang Al-Khwarizmi, apalagi Abu Al-Wafa Al-Bujani. Nah, jadi berhenti ada tiba-tiba ada rumus rumus jadi-jadian. Gitu. Ada rumus jadi-jadian, sumbernya nggak ada, referensinya dari mana, dari kitab apa nggak ada, tiba-tiba ada. Tapi sebenarnya rumus yang digunakan Kementerian Agama atau berbagai ormas yang ada di Indonesia itu benar. Jadi kita sudah membuktikan pembuktian formulasinya itu sesuai dengan data. Yang hanya yang di sini yang harus dikritisi adalah tidak adanya referensi. Nah, kemudian kita melakukan telusur literatur. Ternyata persamaan yang digunakan Abu Al-Wafa 1000 tahun yang lalu dengan persamaan yang digunakan oleh Kementerian Agama RI sekarang untuk menentukan arah kiblat sama persis. Ya, sama saja sebenarnya. Ya, kita selama ini menggunakan rumus yang sudah benar. Tapi itu pun sudah dibuat 1000 tahun yang lalu, itu yang perlu kita kenal sebenarnya. Luar gitu. Biasa. Jadi ilmuwan muslim itu ya seperti inspirasinya Al-Qur'an sih ya. Jadi emang luar biasa, menjangkau beberapa tahun bahkan abad ke depan sudah berpikirnya. Luar biasa. Pertanyaan berikutnya dari Abdul Wahid, Pak. Kenapa aljabar dikatakan bagian dari matematika meliputi teori bilangan, geometri, padahal secara harfiah aljabar berasal dari bahasa Arab yaitu aljabr atau dibaca aljabr. Ia dijuluki sebagai the father of algebra. Jadi aljabar itu metode yang dikembangkan oleh Al-Khwarizmi pertama kali. Jadi kenapa dia disebut the father of algebra? Aljabar karena dia yang menulis pertama kali kitab aljabar wa al mukabala. Kemudian yang tadi disebut ada formulasi tentang rumus ABC yang sering kita pakai sehari-hari untuk mencari akar persamaan kuadrat min B plus minus akar B kuadrat min 4AC bagi 2A. Itu juga terdapat dalam kitab aljabarnya Al-Khwarizmi. Nah, kemudian dalam kitab aljabar Al-Khwarizmi ini, dalam kitabnya, dalam manuskripnya, tepatnya manuskrip tahun 1342 di Bodleian, Oxford, karena di yang versi Latin tidak ada juga aplikasi aljabar pada perniagaan dan juga geometri. Jadi ada bagian penerapan aljabar pada bidang geometri. Nanti akan lebih detailnya oleh muridnya yaitu Abu Kamil Sujai Ibnu Aslam dalam kitab Al-Misaha wal Handasa. Jadi aljabar digunakan di geometri itu untuk sebagai alat bantu untuk menentukan volume, untuk menentukan apa sisi, untuk menentukan luas dari sebuah bidang geometri atau volume geometri. Jadi aljabar di situ digunakan pada hal itu. Kemudian aljabar pada metode aljabarnya itu sendiri, nah kan Al-Khwarizmi memperkenalkan dua metode tentang aljabarnya. Ada matematikanya, metode aritmatikanya, perhitungan menggunakan formulasi atau rumus. Yang kedua adalah menggunakan pendekatan geometri. Nah, geometri di situ beda dengan geometri yang kita pahami tentang volume, tentang ruang, tentang bidang, itu beda lagi. Nah, geometri di situ adalah geometri untuk menyelesaikan aljabarnya itu sendiri. Jadi metode untuk menyelesaikan aljabar atau untuk mencari solusi dari persamaan, tepatnya persamaan kuadrat. Nah, jadi ada dua cara, yaitu cara menggunakan formulasi matematik, yang keduanya adalah geometri. Nah, bukan geometri yang dimaksud geometri disiplin yang terpisah, tapi itu bagian dari aljabar. Tapi aljabar juga bisa digunakan oleh Al-Khwarizmi untuk keperluan geometri yang disiplin tadi, disiplin yang terpisah itu disebutnya Al-Misah wal-Handasa kalau dalam kitabnya Al-Khwarizmi dan Abu Kamil Sujai Ibn Aslan.
Ya, begitu ya. Jadi ini mungkin nyambung, agak nyambung, tapi mungkin udah kejawab atau belum entah ini. Dari Mbak Dini Oktaviani, aljabar yang seperti apa yang dikenalkan oleh Al-Khwarizmi? Aljabar yang diperkenalkan Al-Khwarizmi itu hampir sama dengan aljabar yang kita pelajari di sekolah. Jadi kalau di sekolah kita mengenal tentang persamaan kuadrat, kemudian kita cari solusi dari persamaan kuadrat itu, ada formulasi matematiknya. Nah, formulasi matematik itu yang menemukan adalah Al-Khwarizmi. Nah, tapi bedanya dengan yang kita pelajari adalah ada metode lain yang dikembangkan oleh Al-Khwarizmi untuk menyelesaikan kasus aljabar, yaitu dengan pendekatan geometrinya. Nah, itu yang tidak ada yang kita pelajari hari ini. Jadi, metode kedua dari Al-Khwarizmi itu yang tidak sampai ke kita hari ini. Dia tidak perlu menggunakan rumus nih. Tidak selalu menggunakan rumus, tapi Al-Khwarizmi juga menggunakan geometri. Kemudian dari Wulandari, Pak, apakah trigonometri secara telak mengkanter teori bumi datar? Trigonometri bidang datar, ini yang kita perlu cerita sedikit ya. Trigonometri itu lahirnya umat Islam. Ini yang harus kita pelajari dari sejarah, itu penting sekali. Trigonometri itu ada di peradaban Hindu India. Oke, tidak masalah. Karena mereka memulainya dengan sinus. Sin, sin itu dari bahasa Hindu. Kemudian diadopsi oleh Al-Khwarizmi. Diadopsinya untuk apa? Untuk menentukan arah kiblat secara sederhana waktu itu. Kemudian dikembangkan oleh ilmuwan setelahnya, oleh Al-Biruni, oleh Abu Al-Wahf Al-Bujani, menggabungkan dengan geometri bolanya Yunani. Geometri bolanya Yunani. Untuk menentukan apa? Arah kiblat juga. Dan waktu sholat. Jadi, kalau tadi disebut Kementerian Agama menggunakan arah kiblatnya, menggunakan rumusnya Abu Al-Wahf ataupun Al-Biruni, berarti kita menggunakan hari ini di Indonesia dan di berbagai belahan bumi yang lain, rumusnya sama, rumus yang Kemenag itu sama dengan rumus yang lain, yaitu buminya bentuknya bola untuk menentukan arah kiblat. Nah, kalau buminya datar, berarti seluruh masjid yang ada di bumi ini sekarang itu harus merubah arah kiblatnya, karena beda arah kiblatnya. Kalau buminya datar, begitu juga dengan waktu sholat. Waktu sholat yang kita gunakan di HP kita atau perhitungan berdasarkan hisab ya, bukan berdasarkan matahari, bukan berdasarkan pengamatan. Nah, itu semuanya menggunakan algoritma. Algoritmanya adalah trigonometri bol, bukan trigonometri bidang segitiga datar. Bidang datar. Ya, kalau buminya datar, waktu sholat kita semuanya salah. Waktu sholat itu semuanya salah. Karena selama ini kita menentukan waktu sholat nggak pernah melihat ke arah matahari. Kita kan sekarang udah praktis zamannya. Udah menggunakan hisab. Hisabnya itu menggunakan trigonometri bola untuk menentukan arah kiblat maupun waktu sholat. Jadi, dan arah kiblat dan waktu sholat yang kita gunakan hari ini, formulasinya sama persis dengan yang digunakan oleh para ilmuwan Islam terdahulu 1000 tahun yang lalu. Sama persis. Nggak ada bedanya. Jadi apa? Jadi intinya ya, ilmuwan terdahulu kita memperkenalkan pada umatnya pada saat itu, ya buminya bentuknya adalah bola, bukan datar. Ya, ketika di sini ada yang memahami bumi itu datar, berarti yang pertama berarti harus ganti arah kiblat. Yang kedua, ganti waktu sholatnya. Kemudian yang ketiga, ganti hari-hari keagamaan besar lainnya. Karena semuanya didasarkan pada pemahaman buminya bulat. Nah, itu. Jadi PR buat para penganut bumi datar ya. Silahkan. Jadi teorinya kan udah banyak lah. Teorinya teori buminya bumi bulat semua gitu. Dan nah, kalau mau bikin teori bumi datar ya harus patahkan dulu teori-teori itu gitu. Nah, itu silahkanlah kalau mau dikembangkan, tapi ya, PR-nya masih banyak ya. Karena ulama kita semuanya menentukan ini berdasarkan bumi bulat. Bumi bulat. Ada. Nggak ada satupun ilmu kita yang menentukannya berdasarkan bumi datar. Nggak ada satupun. Lucu emang. ini Pak Bambang Rianto, Pak. Dari minta apa namanya?
referensi, adakah buku yang membahas trigonometri bola? Maksudnya trigonometri bidang bola. Yang tadi sudah itu ya, yang karya terbaru kami di Bolabot. Ini mana ya? Tampilkan biar ngeh lagi. Atau ini? Nah, ini. Ini karya Abu Al-Wafa Al-Bujani dalam kitab Al-Majisti, nama kitabnya. Ini trigonometri yang dibahas adalah trigonometri bola dan trigonometri untuk bidang datar. Jadi semuanya ada di sini. Termasuk penerapannya untuk menentukan arah kiblat dan jarak antara dua kotak. Jadi ada menghitung jarak antara dua kotak, menghitung arah kiblat di suatu lokasi. Di sini juga ada dalam kitab Al-Majisti karya Abu Al-Wafa Al-Bujani. Dan di sini juga ya pertama kali 6 fungsi trigono yang kita kenal itu disampaikan di sini. Sin, kostan, sekan, kotangan, kosekan itu ada semua di situ. Kalau di periode sebelumnya itu hanya sebagian-sebagian. Termasuk Al-Khwarizmi juga hanya sebagian. Tapi yang paling lengkap itu yang tadi Abu Al-Wafa Al-Bujani. Oke, siap. Itu referensi yang bisa kita pakai. Kemudian dari Muhammad Iqbal Widya Putra, mau tanya, istilah trigonometri beserta nama-nama yang kita kenal berasal dari Arab sendiri atau mengambil dari karya-karya Yunani kuno? Tadi sempat sudah dijelaskan juga. Yunani tidak mengenal trigonometri. Itu yang harus kita ingat ya. Yang dikenal oleh Euclid itu bapaknya geometri. Nah, itu kitabnya adalah kitab elemen ya. Kitab elemen itu hanya membahas geometri. Pendekatannya geometri. Bukan berdasarkan trigono. Trigono itu diambilnya dari Hindu awalnya, kemudian dikembangkan oleh umat Islam, kemudian diterapkan pada geometrinya Yunani. Jadi hal yang baru sekali. Tujuannya untuk menentukan arah kiblat waktu sholat umat Islam. Siap. Terus mungkin ini sudah tadi. Nah ini tambahan dari Nur Hasmah. Bagaimana penentuan arah kiblat dan waktu sholat menggunakan trigonometri dan gimana penerapan waris dan wasiat pada buku itu? Kalau trigonometri mungkin tadi udah ya. Nah ini lebih ke waris dan wasiat. Mau minta kuliah semua hari ini. Jadi wasiat dan waris. Yang pertama, Al-Khwarizmi. Nah ini juga kejujuran ilmiah. Ini perlu untuk kita semua belajar kejujuran dari Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi bukan ahli fikih. Yang pertama itu. Nah, karena beliau bukan ahli fikih, maka beliau mendasarkan permasalahan wasiat warisnya tentang dalilnya. Tentang dalilnya itu berdasarkan pemahaman dari Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Nah, dari mazhab Hanafi itu kemudian diturunkan aturan untuk berbagai studi kasus tentunya. Itu hampir separuh dari kitabnya. Tentu tidak bisa disampaikan di sini seluruhnya. Jadi, rinciannya begitu. Kemudian ada permasalahan-permasalahan dalam studi kasus di dalam kitab itu, kemudian itu yang diselesaikan oleh Al-Khwarizmi. Jika studi kasusnya seperti ini, maka seperti ini. Jika studi kasusnya seperti ini, maka seperti ini, dan seterusnya. Itu, oh iya, ada satu lagi yang menarik. Ternyata kita belajar matematika selama ini, kenapa banyak hitungan, banyak latihan, banyak contoh soal, karena diajarkan dari Al-Khwarizmi juga seperti itu. Oh, jadi Al-Khwarizmi itu dalam metode kitab, belajarnya ya. Iya, metode belajarnya itu banyak sekali latihan, banyak sekali contoh. Ya, ada contohnya banyak sekali tentang aljabar yang dasar, belum yang tentang wasiat, belum yang tentang geometri. Itunya beraneka ragam. Ya makanya hari ini ya, tidak salah ketika kita belajar matematik ya, harus banyak mempelajari tentang latihan, tentang contoh soal ya, dengan pelajaran atau disiplin ilmu yang lain, misalkan di bidang teknik atau di bidang fisika yang saya dalami misalkan. Itu berbeda sekali dengan bidang matematik. Gara-gara beliau jadi banyak soal matematik. Kalau boleh, ini ada nggak Pak apa penjelasannya? Kenapa Al-Khwarizmi pakai metode itu untuk belajar matematika? Ada penjelasannya nggak? Kalau di situ tidak, belum ditemukan sih penjelasan beliau terkait kenapa harus banyak
apa mengkaji berbagai bentuk seperti itu. Dia mencontohkan saja dalam kitabnya. Ternyata dia memvariasikan berbagai jenis persamaan, berbagai studi kasus itu luar biasa, dahsyat. Jadi persamaannya banyak banget. Contoh kasusnya juga banyak sekali. Luar biasa. Komprehensif lah. Komprehensif intinya, ya. Dia itu berpikir secara komprehensif sekali, luar biasa. Dan detail. Ya, saya tidak awalnya saya menemukan ya ini ada kesalahan juga nih. Saya belum sampaikan. Dalam terjemahan bahasa Inggris Frederick Rosen tahun 1831 itu ada kesalahan tentang geometri lingkaran, ya, tentang geometri lingkaran. Ya, kemungkinan kesalahan itu karena proses transkripsinya dari bahasa Arab ke bahasa Inggris. Tapi saya sudah perbaiki di kitab yang saya susun. Jadi di situ Al-Khwarizmi, kalau yang kita acunya hanya dari terjemahan Frederick Rosen, di situ Al-Khwarizmi melakukan kesalahan rumusnya. Rumusnya ada yang salah tuh, kalau mengacunya ke situ. Tapi ternyata setelah didalami lagi dari bahasanya, nah, ternyata Al-Khwarizmi 100%, ya, kalau tidak 100% ya 99,99% seluruh studi kasus, contoh soal yang beliau berikan di situ termasuk formulasi-formulasinya betul. Ya, karena kenapa enggak 100%? Karena ada yang pecahan, ada koma. Oh, okay. Ada koma. Dia tidak menjelaskan komanya berapa, cuma ya lebih dikit lah gitu. Oh, gitu. Jadi kayak pembulatan aja gitu ya, Pak, pembulatan ya? Seperti itu. Oke. Okay. Kemudian okay. Dari terlitis, Arman ya. Arman Effendi 74, apakah konstruksi volume bola berasal dari luas lingkaran atau sebaliknya atau tidak ada hubungannya sama sekali? Konstruksi bola di formulasi Al-Khwarizmi ada dalam bab Al-Misaha. Nanti bisa cek saja dalam bab Al-Misaha. Nanti ada cara menghitung volume bola. Jadi pertama kali disusun oleh Al-Khwarizmi. Tapi yang kemudian belakangan itu ada yang lain, Ibnu Al-Haytham dan seterusnya, itu lebih lebih komprehensif dibandingkan Al-Khwarizmi. Bahkan bisa menghitung irisan kerucut. Jadi ada yang parabola, irisan kerucut itu sudah dibahas detail oleh Ibnu Al-Haytham, bukan oleh Al-Khwarizmi. Termasuk bola juga. Kemudian dari ini Sri Handayani. Bagaimana metode geometri disampaikan pada peserta didik untuk memfaktorkan bentuk aljabar dan arahan dari arahan buku Al-Khwarizmi? Jadi kalau yang kita lihat dari kitabnya Al-Khwarizmi, beliau itu memulainya itu dari hal yang sederhana dulu. Dari bidangnya mulai dari persegi dulu. Dari persegi jadi jadar genjang, jadi belah ketupat. Kemudian beliau baru bahas ke segitiga. Segitiganya pun beliau menjelaskan syarat segitiga, sudut lancip seperti apa, sudut tumpul seperti apa, sama sisi seperti apa, sama kaki seperti apa, kemudian yang siku seperti apa. Kemudian berkembang lagi ke lingkaran. Kemudian berkembang lagi ke volume. Berkembang lagi ke trapesium yang terpotong. Bukan hanya trapesium. Trapesium yang terpotong atau kita kenalnya piramid. Kemudian ada yang membahas tentang bidang persegi dalam segitiga dan seterusnya. Jadi mengajarkan siswanya atau yang membacanya itu, Al-Khwarizmi mengajarkan yang membaca kitabnya berarti. Itu atau mengajarkan murid-muridnya dari hal yang sederhana dulu, kemudian meningkat, 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 kemudian semakin meningkat. Nah, kalau ingin lebih detail tentang geometri, kita bisa lihat dari kitab yang ditulis oleh murid dari Al-Khwarizmi, yaitu Abu Kamil Suja Ibnu Aslam. Nanti saya tadi sudah juga disampaikan sebenarnya. Warna biru kalau nggak salah ya. Iya, warna biru itu. Ada tadi soal. Ini yang tengah matematika. Nah, oh iya, matematika geometri. Kitab Al-Misah wal Handasa. Nah, beliau muridnya, jadi bisa mengacu sekali kepada Al-Khwarizmi. Kalau dalam kitab Al-Khwarizmi hanya dibahas sekilas, tapi oleh Abu Kamil lebih detail lagi. Betul. Saya langsung cepat aja ya, Pak ya. Ini kan banyak nih.
Ramdhani Miftah, apakah ada upaya orang-orang Barat untuk menghilangkan kontribusi Islam dalam ilmu pengetahuan? Contoh tadi Al-Khwarizmi dianggap sebagai Majusi. Jika ada, mungkinkah banyak karya-karya ilmuwan Islam yang diklaim sebagai karya orang-orang Barat? Ya, nanti ya. Saya mau cari dulu. Ada sebuah hal yang menarik nanti. Di mana ya? Di ini sangat menarik sekali. Ini saya pernah menyampaikan di acara fisika. Oh ini hari ini kita bahas matematik. Ini bahas fisika ya. Ini adalah contoh di sebelah kiri adalah tulisan dari Nicolaus Copernicus, penganut teori heliosentris yang pertama kali mencetuskan teori heliosentris, pusat tata surya adalah matahari. Nah, yang sebelah kanan ini salah satu ilmuwan periode Islam, Nasir al-Din al-Tusi, dan juga nanti ada juga tulisan dari Ibnu al-Sattir. Ini Jiz'i Ilkhani. Sebelah kiri, kalau kita lihat gambar sebelah kiri tulisan Eropa, Nicolaus Copernicus. Sebelah kanan ini tulisan dari ilmuwan periode peradaban Islam. Kalau kita lihat di sini yang tengah itu D. Kalau di dalam kitab Islam ini Dal. Yang atas ini A. Di sini juga Alif. Ini G, ini Zai. Ini B, di sini adalah Ba. Ini F, di sini adalah Fa. Ini H, ini H. Ya, ini persis banget berarti itu. Persis sama. Iya. Tapi apakah kita di A kan gitu. Jadi jadi itu bukti nyata sekali bahwa mereka banyak mengutip atau bahkan menerjemahkan saja dari karya ilmuwan Islam dalam berbagai bidang. Yang tadi dicontohkan hanya bidang astronomi. Dalam bidang matematika pun sama. Ada ilmuwan yang tadi disebut juga Leonardo da Pisa. Leonardo da Pisa menulis kitab namanya Liber Abaci. Ini tahun 1200-an hidupnya. Liber Abaci itu persis sekali dengan kitab yang ditulis oleh muridnya Al-Khwarizmi, Abu Kamil Suja Ibnu Aslam. Persis sama. Tapi apakah Leonardo da Vinci ini mencantumkan Abu Kamil dan Al-Khwarizmi sebagai rujukannya? Tidak. Ini. Jadi ada beberapa ilmuwan Eropa yang mencantumkan secara jujur ilmuwan Islam sebagai rujukannya. Ada juga yang tidak. Jadi ya kita yang sendiri yang harus menggali itu semua. Tapi ada juga yang jujur. Ada juga yang jujur. Nah, kalau mungkin kalau itu ditemukan Muslim dan ini agak-agak ini ya apa namanya persepsi generasi agak berbeda. Jadi nanti ada kekhawatiran nggak sih Pak mungkin dari mereka ketika ini nanti ilmuwan ini kembali lagi manuskrip-manuskripnya balik lagi dengan nyata ya dari sumber aslinya kemudian membuat peradaban Islam ini bangkit lagi. Jadi kayak ada kekhawatiran sehingga diklaim oleh ilmuwan mereka sendiri. Ada nggak sih Pak kekhawatiran itu? Ada kemungkinannya? Ya, kalau kemungkinan seperti itu ya tentu pasti ada. Tentu ada. Kemungkinan-kemungkinan seperti itu pasti ada. Tapi ya justru kita sendiri hari ini mengambil banyak referensi, saya sendiri justru mengambil banyak referensi itu dari tulisan-tulisan mereka sendiri. Kemudian kita rujuk langsung kepada kitab. Ya, jadi kita mengacu awal saja. Misalkan ada tulisan Reinhold Weidmann, itu ilmuwan fisika dari Jerman, hidupnya awal abad 19. Nah itu banyak menerjemahkan ratusan kitab ilmuwan Islam dalam berbagai bidang. Dia ahli fisika, tapi dia mengkaji berbagai bidang dalam manuskrip Islam. Nah, dia menyebutkan kitab ini, karya ini,
kitab ini tulisan ini, kitab ini karya siapa. Nah, tapi setelah itu, setelah periode abad 19 itu tidak ada lagi. Jadi yang menyebutkan itu hanya berhenti di awal abad 19, di 19 sekian, lebih dikit, 1915-an. Setelah beliau wafat, Wiedemann, itu namanya Erhard Wiedemann, setelah itu ya, tidak tampak ada lagi ilmuwan yang mengacu seperti itu. Nah, tapi yang justru yang kita khawatirkan itu sebenarnya adalah dari diri kita sendiri. Begitu sedikitnya ilmuwan Islam yang mengkaji tentang karya-karya ilmuwan terdahulu. Jadi sangat sedikit tokohnya. Kalau di bidang matematik itu ada Profesor Roche de Rosid dari Prancis. Sekarang usianya sudah 92 tahun. Dia banyak menerjemahkan kitab-kitab Islam dalam bahasa Prancis, termasuk Al-Khwarizmi juga. Tapi jumlah ilmuwan Islam yang mengkaji tentang kontribusi ilmuwan Islam itu di seluruh dunia itu sangat sedikit dibandingkan dengan para orientalis. Jadi orientalis itu justru yang lebih semangat mengkaji kitab-kitab sains dan teknologi peradaban Islam. Referensi yang saya gunakan itu kebanyakan yang ditulis oleh mereka, karena mereka yang paling banyak mengkajinya, bukan dari kalangan umat Islam itu sendiri. Ya. Nah, itu ini tentu PR besar untuk kita. PR sekarang. Besar kita. Tapi ya. Mungkin karena memang rujukan langsungnya agak sulit ya, Pak, ditemui sekarang ini ya. Hampir jadi seluruhnya ada di Eropa. Harus ya. Eropa, jadi perantaranya di situ. Perantaranya di Eropa. Makanya saya selalu pesan nih sama teman-teman semuanya, kalau apa namanya mulailah apa namanya membaca, satulah membaca, karena banyak penjajahan masuk itu ke dunia Islam, justru yang dirampas itu bukan harta yang paling pertama, yaitu buku-buku ya, kayak apa namanya kitab-kitab gitu. Bahkan di Keraton Jogja kemarin yang waktu diserang Inggris kalau nggak salah ya, nah itu kabarnya ceritanya juga yang banyak dibawa itu apa buku-buku juga di sana ke Inggris sana tentang Diponegoro dan lain sebagainya itu. Nah jadi buku-buku ini referensi itu sangat penting buat kita. Gitu ya. Makanya ini saya lagi semangat untuk belajar dua bahasa Pak Mada, bahasa Inggris sama bahasa Arab gitu. Kayaknya penting ini untuk kita Muslim-Muslim generasi sekarang untuk belajar dua bahasa itu. Ya. Bahasa itu kayaknya karena manuskrip apa namanya referensinya kayaknya banyak dari dua bahasa itu. Betul. Kemudian dari Aktarina Georgianti, saya ingin bertanya, ilmu faraid tadi disebutkan baru ada setelah zaman Al-Khwarizmi. Lalu bagaimana ya, Pak, cara Rasulullah menghitung pembagian waris? Ya tentu, ilmu faraid yang dimaksud adalah ilmu faraid dengan berbagai studi kasus yang kompleks. Ya, jadi semakin kompleks permasalahan, maka membutuhkan apa kanonisasi atau aturan yang lebih apa lebih baik ya, metode yang lebih efisien. Kalau dalam perkembangan matematika begitu, kita selalu mencari metode terbaik. Metode itu banyak caranya, cara untuk menentukan waris juga banyak caranya, tapi bagaimana cara yang paling efisien, paling akurat yang digunakan. Nah, kita tidak bisa mengacu pada Rasulullah sekarang misalnya seperti apa Rasulullah membagi harta warisnya. Ya, kita hanya bisa membaca dalil-dalilnya saja. Tapi caranya, cara ngitungnya Rasul dengan Ali, yang ahli matematika pada zaman Rasul itu kan Ali. Iya. Ali radhiyallahu anhu. Kalau di Al-Qur'an itu kayaknya cuma ini dasarnya saja ya, Pak ya, kayak dasarnya tidak nanti. Detail. Tidak enggak detail. Justru itu Al-Quran keluar biasanya Al-Qur'an. Iya. Al-Qur'an itu petunjuk, bukan kitab sains atau kitab matematik. Al-Qur'an itu adalah kitab petunjuk, bukan kitab matematik apalagi kitab sains. Dari Al-Qur'an itulah kita dituntut untuk mempelajari matematik, mempelajari sains, mempelajari teknologi sesuai dengan arahan Al-Qur'an. Nah, gitu. Harusnya kita ini sebagai orang yang senang dengan sains juga harusnya belajar sains untuk apa ya, berdasarkan dengan Al-Qur'an, jadi mengembangkan itu semua karena petunjuknya petunjuknya dari situ karena dunia kan berkembang gitu. Jadi ilmu pengetahuan juga harus berkembang. Mantap ini kita. Kemudian dari Mbak Marwah Daud Wijayanti, assalamualaikum. Wah, dipanggil Prof, sudah Prof belum sih Pak Amada? Enggak, saya tidak mengurus ke administrasi. Kita doakan segera lah ya.
Tapi nggak apa-apa, ini doa dari teman kita. Assalamualaikum Prof. Barakallahu fiik Prof. Dari pembahasan menunjukkan bahwa pada zamannya Muslim sangat bersungguh-sungguh dalam mempelajari Islam, mempelajari ilmu sebagai penunjang hidup sehingga tercipta peradaban emas. Pertanyaannya, apa yang mendasari semangat tersebut dan hal ini dan hal apa saja yang tak dimiliki oleh Muslim kita kini sehingga semangat tersebut cenderung tidak ada. Lalu, bagaimana solusinya, terutama nasihat bagi kami pemuda Muslim untuk saling membangun semangat dan visi untuk peradaban terbaik. Jazakallah khair, Prof. Tadi sudah sempat dibahas, tapi mungkin ada tambahan. Tadi sudah dibahas juga. Ini dasarnya Al-Khwarizmi membuat aljabar, membuat aritmatika adalah untuk membantu umat pada saat itu dalam melaksanakan peribadahan atau syariatnya. Kalau aljabar dan aritmatika ya digunakan untuk perniagaan, muamalah sesuai syariat Islam, untuk pembagian waris, wasiat, untuk zakat dan seterusnya. Itu dalam bidang matematik. Untuk geometri, Al-Khwarizmi juga menyusun kitab untuk menentukan arah kiblat, waktu sholat dalam tabel geometri, dalam tabel geometrinya, dan kemudian disempurnakan oleh para ilmuwan. Seterusnya juga bahkan melahirkan disiplin baru, aljabar itu lahirnya dari situ. Trigonometri lahirnya adalah umat Islam ingin menentukan arah kiblat. Bagaimana menentukan arah kiblat secara akurat? Lahirlah kemudian disiplin trigonometri. Kemudian di bidang robotik bahkan ada Al-Jajari, pembuat robot, pembuat jam awalnya. Jamnya bukan jam seperti jam tangan kita yang hanya menunjukkan waktu, menit, detik, jam. Tapi jam yang dibuat oleh Al-Jajari bentuknya adalah robotik. Digunakannya adalah untuk menunjukkan waktu-waktu sholat secara otomatis. Padahal dulu belum ada komputer, belum ada listrik, tapi sudah bisa membuat robot secara otomatis untuk menunjukkan waktu sholat. Dan juga alat bantu wudu otomatis. Bahkan saat ini. Untuk raja, itu dulu untuk raja siapa ya? Khalifah siapa waktu itu ya? Jadi sekarang bahkan tidak ada robot yang digunakan untuk wudu otomatis. Justru sekarang pemunduran. Al-Jajari robot untuk alat bantu wudhu secara otomatis agar sultan waktu itu tidak sultannya itu tidak mau dilayani oleh pelayan, jadi pengennya oleh robot. Makanya beliau meminta Al-Jajari untuk membuat robot yang bisa menuangkan air wudhu. Dahsyat sekali. Jadi ya, itu yang berbeda antara ilmuwan kita, ilmuwan Muslim generasi terdahulu yang harus kita teladani hari ini. Jadi semangatnya berbeda. Semangatnya memang untuk mempermudah ibadah sih ya, sebenarnya. Kalau sekarang ini Pak, kira-kira apa sesuatu yang perlu kemudian kita kembangkan untuk mempermudah ibadah kita pada masa sekarang ini? Ya, kira-kira aja satu atau dua contoh lah, Pak. Penasaran ini, juga saya. Kaitan dengan integrasi keilmuan ini tema yang paling hot ya kalau di lingkungan Kementerian Agama termasuk di UIN-UIN tentang integrasi keilmuan. Tapi kita bisa belajar dari Al-Khwarizmi dan Al-Jajari misalnya. Al-Jajari pembuat robot, Al-Khwarizmi ahli matematik. Al-Khwarizmi menyusun aljabar. Digunakannya oleh siapa? Bukan hanya untuk umat Islam. Umat Islam hanya ada di bagian akhirnya yang tadi, bagian untuk wasiat waris. Itu khusus untuk khususan ya, untuk umat Islam. Tapi tentang aljabarnya, tentang geometri aljabarnya, tentang geometrinya, tentang trigononya, itu digunakan untuk umat manusia secara keseluruhan. Begitu juga dengan Al-Jajari. Al-Jajari membuat wudu otomatis, khusus untuk sultan, untuk beribadah wudu. Membuat jam untuk menunjukkan waktu salat. Tapi beliau juga membuat alat pompa untuk irigasi. Yang menikmati karyanya apakah hanya Muslim? Tentu tidak. Tentu untuk manusia keseluruhan. Ya, bukan hanya untuk kalangan Muslim. Tentu yang di sini yang kita kembali lagi jadinya. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak manfaatnya untuk sebanyak-banyak manusia lainnya. Jadi itu yang perlu kita teladani dari mereka semua. Ya. Gitu.
Jadi memang semangat untuk bisa bermanfaat untuk manusia gitu kan. Jadi tidak hanya terbatas secara muslim saja, tetapi untuk seluruh umat manusia. Karena kan, kalau kita memberikan manfaat terhadap orang lain, kalau itu terus dipakai, pahalanya ngalir sebagai pahala jariah juga. Iya. Ini sebenarnya semangatnya ilmuwan muslim dulu sih, saya kira Pak ya. Luar biasa. Ini yang perlu ditiru sekarang. Jadi belajar matematika atau belajar apa bukan karena cari duit ya. Ya itu efek samping lah, efek samping. Jadi kita utamanya untuk bisa beri manfaat ke orang lain. Wah, turun ke bawah scroll. Tapi lanjut dari Jamilah dan Agus, nggak tahu akun YouTube-nya ini joinan. Terima kasih Pak Mada atas ilmunya, barakallahu fikum. Makasih juga buat tim ngaji matematika yang sudah memfasilitasi. Saya ingin bertanya, adakah pembahasan tentang set teori dalam teori Al-Khwarizmi? Saya belum temukan. Kalau teori himpunan sendiri muncul awalnya dari kapan ya Pak? Saya belum mendapatkan mulai juga, ya. Dari mana. Kita juga. Oh, dari sejarahnya, belum menggali sampai ke set teori. Baru yang pastikan yang lahirnya dari kalangan umat Islam, yang pertama Al-Jabar udah pasti, aritmatika udah pasti, aritmatika itu dari Al-Khwarizmi, Al-Jamr, Tafriq, Bihisab, Al-Hind, itu lahirnya aritmatika, penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, pengenalan bilangan, pangkatan, eksponen, dan seterusnya, itu aritmatika, itu lahirnya dari umat Islam. Kemudian Al-Jabar dari mulai orde 1, orde 2, orde 3, bahkan orde N sampai Al-Kasi itu. Kemudian ada trigonometri, karena umat Islam ini menentukan arah kiblat waktu sholat dengan geometri bola, memanfaatkan trigonometri bola dan trigonometri bidang datar. Itu juga lahirnya dari kalangan umat Islam. Begitu juga dengan kalkulus sebenarnya. Kalau kalkulus ada awalannya Ibnu Al-Haytham. Itu menemukan kalkulus itu ketika memperkirakan tentang volume. Ya, volume bola tadi ada kaitannya dengan itu. Ya, volume ruang. Ya, pendekatannya dengan menggunakan kalkulus. Nah, cuma kalau yang teori himpunan saya belum tahu ya. Belum tahu karena belum membahas ke arah situ. Baru yang besar-besarin saja. Nah, ini justru kesempatan buat teman-teman nih untuk mencari. Jadi pahalanya biar enggak dipakai Pak Mada semua. Kita cari gitu ya. Saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini apakah nanti PPT materinya bisa di-share di sini atau WA group? Boleh ya Pak ya nanti ya, nanti saya minta. Oke, nanti saya mintakan. Kemudian dari Rani Nur Asriani, revolusi sains barat diawali oleh Copernicus dan Galileo mengabstraksikannya dalam matematika. Apakah ini juga disebabkan oleh aliran ilmu ulama ke dunia Latin? Oleh siapakah penerjemahan itu? Tadi ya, Nicola Copernicus ya, itu ya. Tadi ya. Jadi ya. Setelahnya ya. Jadi mereka ilmuwan Eropa itu ya pasti mengambil dari referensi ilmuwan Islam yang lebih dulu mempelajari bidang itu. Kenapa? Ada bidang-bidang tertentu yang sangat diminati oleh ilmuwan Islam terdahulu. Salah satunya adalah astronomi. Astronomi karena banyak kebutuhan umat Islam terkait dengan astronomi. Makanya astronomi Islam itu sangat berkembang pesat. Kemudian diadopsi oleh mereka. Nyambung lagi, Pak. Tadi orangnya masih sama, cuman beda chatnya. Apakah heliocentris Copernicus dan Galileo adalah ide abstrak langsung dari dunia Muslim atau spekulasi matematis yang dibuat setelahnya yang juga dilemahkan oleh ulama? Tadi juga sudah sedikit. Ya sudah ya. Jadi... Terus detailnya lagi. Apakah ini terakhir kayaknya chat terakhir dia? Apakah ulama matematika juga adalah para fuqaha? Karena seperti yang sudah dijelaskan, banyak teori matematika dihasilkan dari kebutuhan untuk beribadah makhluk. Ya betul. Jadi ilmuwan pada periode peradaban Islam itu tidak seluruhnya Muslim, itu yang harus kita pahami. Jadi Bait Al-Hikmah, yang bekerja pada Bait Al-Hikmah itu banyak sekali para ilmuwan. Nah, sebagian besarnya tentu Muslim. Tapi sebagian yang lainnya ada yang bukan. Nah, yang bukan Muslim ini di Bait Al-Hikmah ini pekerjaannya gimana? Pekerjaannya adalah menterjemahkan dari kitab-kitab dari kebudayaannya mereka sendiri. Misalkan dari
kebudayaan Persia, ada yang beragama Sabian dan seterusnya, termasuk Sabit Ibnu Qurro. Tapi keturunan-keturunannya ada Sabit Ibnu Qurro yang terkenal itu Sabian. Kemudian nanti punya anak namanya Sinan Ibnu Sabit Ibnu Qurro. Nah, itu udah Muslim. Punya cucu namanya Ibrahim Ibnu Sinan Ibnu Sabit Ibnu Qurro, Muslim juga, dan mereka semua keturunannya Muslim semua dan menjadi ilmuwan semua. Masya Allah. Jadi itu ya, mereka awalnya, pada awal pendirian Baitul Hikmah ya, tidak seluruhnya Muslim, tapi mereka setelah masuk ke situ mungkin berinteraksi dengan para ilmuwan-ilmuwan Islam yang ada di situ, yang lambat laun mereka akhirnya terkonvert juga menjadi Islam dan banyak melahirkan karya-karya yang berkontribusi untuk Islam. Termasuk tadi dalam matematika ada Al-Samawal dari Maroko. Nah, itu anaknya seorang Robi Yahudi di Maroko. Oh, gitu. Anaknya Robi jadi, Yahudi. Jadi gitu ya, menarik. Jadi dakwah Islam itu menarik sebenarnya, Pak ya. Jadi kadang enggak nyasar ke orangnya, tapi anak cucunya gitu. Anak biasa. Yang masuk. Jadi tidak semua ilmuwan pada masa Islam itu Muslim, karena memang ini ya, apa namanya, jami'ah atau universitas di masa peradaban Islam itu tidak hanya menerima oleh orang-orang Muslim saja. Di Maroko termasuk ini, ya, termasuk Dracula ya. Termasuk Dracula itu konon katanya juga belajar di universitas Muslim waktu itu. Ini minta referensi lagi nih, Pak, dari Pengembara Galaksi. Adakah terjemah kitab yang membahas tentang kedokteran atau farmasi? Farmasi terjemah Indonesia mungkin. Nah, ini PR besar ya, untuk para dokter dan para ahli kesehatan. Ini belum ada. Belum ada. Kitab utama dari Ibnu Sina. Ibnu Sina itu hidupnya satu zaman dengan Abu Rayhan Al-Biruni. Salah satu kitab utamanya yang kita kenal semua, Al-Kanun fi Al-Tib. Kemudian ada yang terkait dengan fisika kedokteran. Ada fisika kedokteran namanya kitab Al-Sifa. Kitab Al-Sifa itu isinya fisika. Fisika yang membahas fisiologi tubuh manusia tentang kedokteran. Termasuk juga kitab Al-Kanun fi Al-Tib. Tapi belum ada satupun versi bahasa Indonesianya. Nah, tentu ini bahasa Inggris ada ya, potensi. Bahasa Inggris baru sebagian. Bahasa Latin ada. Bahasa Arab ada. Yang sudah ditahkik dalam bahasa Arab ada, dalam bahasa Arab ada, dalam okay. Bahasa Latin ada. Oke, kesempatan pahala lagi ini. Luar biasa ini. Banyak jalan pahala kita itu sebenarnya banyak ya. Luar biasa itu, harusnya ada yang mulai mengkaji itu. Oke. Kemudian banyak bagaimana sementara. Oke, ini mungkin menarik dari metode pembacaan ulama. Bagaimana metode pembacaan ulama terhadap matematika dan natural science terhadap peradaban kuno lain seperti Mesir, Hindi, Parsi, dan lain-lain? Sementara sependek yang saya tahu, catatan tertulisannya terbatas. Kenapa? Maaf tadi. Bagaimana metode pembacaan ulama terhadap matematika dan natural science terhadap peradaban kuno seperti Mesir, Hindi, dan Parsi, dan lain-lain? Sementara sependek yang saya tahu, catatan tertulisnya terbatas. Catatan tulis. Catatan tertulis mungkin dari peradaban Mesir, Hindi, dan Parsi. Catatan tertulisnya terbatas. Nah, gimana ilmuwan-ilmuwan Muslim semisal Al-Khwarizmi itu bisa mempelajari itu gitu mungkin. Kemudian sampai dalam masa periode Islam itu masih ada ya. Jadi ketika umat Islam meluas wilayahnya, dinasti Abbasiyah misalkan sampai ke daerah Afrika, kemudian daerah ke mendekati India, itu dikuasai umat Islam, maka banyak budaya-budaya dan kitab-kitab dari wilayah tersebut yang diadopsi oleh kekhalifahan pada saat itu, dinasti Abbasiyah, diambil, dibawa ke Bait Al-Hikmah. Kemudian setelah di Bait Al-Hikmah, kemudian di situ ada para ilmuwan-ilmuwan Islam dan juga yang non-Muslim menerjemahkan kitab-kitab dari berbagai budaya dan bahasa itu ke dalam bahasa Arab. Jadi bahasa Arab adalah bahasa internasional pada saat itu. Jadi proses
Islam bisa kenapa bisa sangat kuat pada saat itu, bisa disebut the Golden Age, karena mereka banyak menyerap ilmu pengetahuan dari berbagai budaya tersebut, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kemudian ada yang disesuaikan dengan kebutuhan umat Islam pada saat itu. Nah, tentu ulama-ulama tersebut ya bisa menguasai bahasa yang diterjemahkan. Ya. Menguasai banyak bahasa itu kuncinya. Belajar bahasa itu udah biasa bagi para mereka. Dan hanya bahasa Arab, mereka berarti harus bisa bahasa Yunani, bahasa, harus ini, bisa bahasa India. Bahkan Persia, kita ya baca, kita bahkan mungkin bahasa di Sirah Nabi aja mungkin ya, ada bagaimana kemudian penaklukan ke Cina, ketika ada sahabat kemudian dikirim ke Cina, dia kan harus belajar bahasa Cina untuk berdakwah di sana. Jadi belajar bahasa itu juga sangat penting untuk kita. Ini udah lebih jam 11, Pak Madah. Kita mau diteruskan, pertanyaannya masih banyak. Ini mau diteruskan sampai zuhur, atau gimana Pak Madah? Monggo lah kesanggupannya Pak Madah saja. Iya, gimana nih yang punya acara sajalah. Tapi maksimal zuhur sih ya. Nanti di sini mungkin masih ada 15-20 menit. Nanti setelah itu mungkin nanti beberapa chatnya saya screenshot, mungkin nanti bisa Pak Mada jawab mungkin secara tertulis, atau mungkin saya berdua bikin rekaman begini nanti kita share di YouTube. Oh iya. Gak apa-apa ya Pak ya, sampai zuhur ya. Enggak. Gak apa-apa ya. Zuhurnya sini sih, zuhurnya sini kan lebih cepat insyaallah. Ini lebih ke pembelajaran matematikanya, Pak. Jadi dari Pak Bambang Rianto, bagaimana membuat pembelajaran matematika menarik bagi siswa berdasarkan ilmuwan matematika Islam ini? Nah, apakah metode atau materi yang harus kita desain agar menarik bagi siswa, sehingga sikap dan prestasi matematika siswa kita bagus? Karena kayaknya materi matematika di sekolah terlalu formal. Iya, betul. Gimana, Pak? Yang kalau kita belajar dari Al-Khwarizmi ataupun Ibnu Yasamin, penerusnya dari Maroko itu, dari Afrika. Yang pertama Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi itu tidak hanya fokus pada konten aljabar, tapi dia juga ke terapan. Ini yang menjadi perbedaan antara matematika Yunani pada periode sebelumnya dengan matematika pada periode Islam. Periode Islam itu matematika menjadi lebih praktis. Jadi bukan hanya sekedar teoritis seperti matematika Yunani. Euclid, Ptolemy, dan seterusnya itu tatarannya adalah tataran teoritis. Sangat teoritis sekali. Kemudian umat Islam, termasuk ulama Islam, Al-Khwarizmi menyusun kitab untuk menjadikan matematika itu lebih praktis. Digunakan. Jadi ada contoh terapannya. Terapannya misalkan untuk menentukan arah kiblat. Terapannya misalkan untuk trigono misalnya, untuk menentukan arah kiblat, untuk sholat, untuk aljabar, langsung terapkan ke perniagaan, langsung diterapkan kepada permasalahan-permasalahan nyata di dunia nyata pada saat ini. Kemudian yang kedua, cara pembelajaran. Pada masa Al-Khwarizmi dan seterusnya, itu belum ada simbolis notasi. Nah, maka di zaman Ibnu Yasamin menggunakan puisi. Puisi Al-Urjuzah ya, itu. Ada bukunya juga ya. Al-Urjuzah. Ayat Saminiyah itu. Jadi membuat aljabar versi puisi, versi syair. Disairkan. Disairkan. Ya, intinya untuk, kalau bahasanya beliau, ya agar murid-muridnya lebih mudah menghafal konsep. Ya, bukan terapannya, tapi untuk memahami konsepnya lebih mudah. Intinya itu. Jadi ya kreativitas. Ulama kita dulu ya, itu betul-betul mengajarkan kepada kita kreativitas. Tentu kita di generasi sekarang berbeda dengan generasi terdahulu. Iya, karena budayanya mungkin udah berbeda. Iya, pasti beda. Gitu. Oke, jadi kreativitas kita. Dan lebih penting tadi penerapan sih yang lebih paling. Karena kita kadang-kadang belajar, belajar apa, tapi nggak tahu ini buat apa sih sebenarnya buat kita pelajarin. Jadi belajar ilmu itu tidak hanya sekedar sebagai kekayaan pengetahuan intelektual saja, tapi juga untuk diterapkan. Okay. Kemudian dari Mbak Wulandari, tentang kalau sistem desimal itu dimulai sejak kapan? Karena pernah baca di api sejarahnya Pak Mansur Suryanegara, kalau sistem pengukuran desimal semacam 1 meter sama dengan 100 cm, 1 kilometer sama dengan 1000 meter, dan seterusnya, itu dimulai dari masa Khalifah Umar bin Khattab. Sedangkan ukuran barat itu seperti inci, kaki, mil, dan seterusnya, yang sepertinya lebih ribet.
Jadi mulai kapan desimalnya, penggunaan desimal? Kalau penggunaan desimalnya sendiri, jadi ilmuwan Islam itu ada terbagi menjadi dua ketika kita baca-baca kitabnya. Ada yang menggunakannya sistemnya seksagesimal. Kalau dulu itu yang paling banyak digunakan adalah sistemnya justru bukan sistem desimal, tapi seksagesimal. Kemudian beralih kepada sistem desimal. Di zaman Al-Khwarizmi masih banyaknya menggunakan pecahan. Jadi belum menggunakan banyak, belum menggunakan sistem desimal. Baru setelah setelah beliau, setelah ilmuwan yang meneruskannya, yang menggunakan sistem desimal. Jadi emang berkembang sih apa ya, jadi nggak? Ya, ada desimal, ada seksagesimal. Jadi awalnya juga justru seksagesimal justru yang banyak dipakai. Ya, hari ini kita menggunakan koordinat, menggunakan handphone, pakai Google Map itu juga pakai seksagesimal. Membaca jam itu juga bilangannya seksagesimal. Itu adalah warisan, warisan umat Islam itu. Jam yang kita gunakan hari ini jam. Per 60 kan, per 60 ya. Per 60. Iya, per 60. Nah, itu sistemnya sistem seksagesimal. Itu warisan umat Islam. Itu warisan kita, warisan umat Islam. Bayang pahalanya ya, Pak. Oh, itu. So, okay. Ini saya beberapa mungkin ada yang tak lewati karena mungkin tadi ada yang sudah pernah gitu ya. Sudah pernah apa nama? Sudah dibahas tapi ini yang mungkin baru Pak pilihin karena kita waktu ya. Ini nyambungnya. Oke. Tadi. Ini mungkin jawab singkat bisa nih Pak. Izin bertanya Prof. Ustadz, apakah Al-Khwarizmi dan Ibnu Sina hidup sezaman? Tidak. Tidak ya? Tidak. Okay. Al-Khwarizmi itu 780, meninggal tahun 850. Masanya Imam Ahmad itu ya Pak ya? Iya. Jadi Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi satu zaman dengan Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Jadi pada masa beliau itu, ya ini yang perlu kita catat juga. Jadi ada dua sisi kekuasaan pada saat itu. Khalifahnya kan Al-Ma'mun ya. Al-Ma'mun itu cinta dengan keilmuan, sains dan teknologi. Tapi beliau sangat keras terhadap umat Islam, khususnya para ulama. Jadi Imam termasuk Ahmad itu di yang ngomong hukum Imam Ahmad. Hukum itu cambuk itu oleh Khalifah Al-Ma'mun itu pada masa beliau. Karena Mu'tazilah itu ya, kalau enggak salah. Pahamnya Mu'tazilah. Terakhir Pak Mada, saya pilihkan satu pertanyaan terakhir yang agak sedikit menarik. Tadi mana ya? Kok scroll bawah. Apakah penelitian-penelitian yang Bapak dan kawan-kawan Bapak lakukan saat ini melibatkan akademisi dari ilmu filsafat dan kalam? Barangkali ada situs yang bisa saya baca dan ikuti, mohon dikonfirmasinya. Barakallahu fiik. Terus tadi kayaknya ada yang tanya juga tentang ini, mungkin bisa dijawab sekalian. Proses penerjemahan kitab-kitab tadi itu dilakukan sejak kapan dan berapa lama oleh berapa banyak personil dan apa kendala, tantangan dan proses penerjemahan? Nah, mungkin bisa diceritakan prosesnya termasuk metode-metode penerjemahannya. Enggak apa-apa ada ya, sebagai yang penutup. Pertama kaitannya dengan filsafat. Background saya adalah fisika, matematika dan terapan. Tentu saya jauh sekali dari bidang filsafat dan selama yang kami lakukan penelitian kami belum berkesempatan untuk berkolaborasi dengan para ilmuwan di bidang filsafat tentunya karena saya langsung dari ilmu alam awalnya asalnya dan di bidang teknologi terapan. Kemudian yang kedua, proses penerjemahan sejak kapan? Ya, sejak jadi tahun 2015 saya pernah diundang oleh sebuah acara Khalifah namanya di Trans 7 pada saat itu Ustaz Budi Asari. Ustaz Budi Asari. Membahas tentang Al-Jajari waktu itu. Al-Jajari Bapak Robotika Dunia. Waktu itu saya belum tahu siapa itu Al-Jajari. Beliau mengundang kami ya karena kami penggiat robotik.
dulu waktu tahun 2015 itu. Kemudian diminta untuk mempelajari tentang Al-Jazari. Akhirnya dengan terpaksa harus belajar tentang Al-Jazari. Nah, dari itulah, tapi dari situ jadi titik balik kita di bola bot itu. Titik balik kita, wah ternyata robotika yang kita pelajari selama ini kita nggak tahu asalnya dari mana. Oh ternyata dari umat Islam. Wah dari situ itu cambuk besar untuk kita semua. Kita belajar pemrograman komputer nggak tahu ternyata algoritma itu adalah algoritmi. Kita pakai bikin robot yang bisa melihat pakai kamera, kita nggak tahu ternyata kamera yang menemukan adalah Ibnu Al-Haytham. Itu cambuk bagi kita di bola bot lembaga kami, lembaga robotika. Nah, akhirnya kami dengan para mahasiswa dan para alumni ya dimulai tahun 2018 ya kitab yang pertama kita susun adalah Al-Khwarizmi nih, kitab Aljabar wal Muqabalahnya. Al-Khwarizmi itu kitab pertama yang kita susun dari tahun 2018. Kemudian karena saya berada di kampus UIN ya, tentu kelebihan di kampus UIN ya, banyak mahasiswa di UIN ini yang asal muasalnya dari pesantren dan menguasai bahasa Arab. Nah, tentu itu jadi nilai plus dari lembaga kami karena ada anak-anak yang punya background bahasa Arab yang cukup baik. Background saya sendiri adalah bukan dari orang bahasa Arab. Saya orang sains, orang fisika, orang matematik, orang robotik, nggak punya background tentang bahasa. Nah, kemudian ya itu, jadi kita berkolaborasi mencari literatur sebanyak-banyaknya dari berbagai referensi dalam berbagai bahasa karena literatur bahasa Eropa yang paling banyak kaitan dengan sains Islam itu adalah bahasa Prancis dan Jerman. Justru bahasa Inggris itu sangat jarang. Oh, yang ada itu banget. Prancis lagi, Jerman lagi, wah itu yang luar biasa. Nah, kemudian yang kita coba kolaborasikan, kemudian mencari juga referensi awalnya dalam manuskripnya, kemudian itu yang jadi validasi, divalidasikan. Makanya kita ketika ada terjemahan Al-Khwarizmi yang salah dalam bahasa Inggris, kita ketemu. Oh, iya. Kita ketemu kesalahannya apa. Nah, kalau kita tidak menemukan itu ya kita nanti menjudge ternyata Al-Khwarizmi salah padahal yang salah adalah yang menerjemahkan. Sangat yang kita lakukan dan tentu di bola bot ini kita banyak orang yang menjadi anggota timnya. Gitu. Luar biasa. Ya, kerjasama sebanyak-banyaknya. Oke. Itu pertanyaan terakhir. Kayaknya sih habis ya tadi pertanyaan, tapi beberapa ada pertanyaan tapi nggak begitu ini, nggak begitu ke pembahasan, hanya ini aja. Apa, sudah beberapa juga sudah kita dijawab lah, insya Allah terjawab. Sebagai closing statement, silahkan Pak Wada memberikan sesuatu untuk kita, kesimpulan diskusi debedah buku kita malam hari, Wada pagi hari ini. Jadi closing statement-nya adalah saya ingin menyampaikan ini saja. Bukan kata-kata saya. Mana ya? Tentu peradaban Islam terdahulu itu sangat besar kontribusinya bagi peradaban dunia. Dan hingga hari ini amal jariahnya tentu mengalir untuk para pembuatnya, untuk mereka semua yang berkontribusi bagi peradaban. Kita hari ini bisa bersilaturahim lewat YouTube, tentu ada algoritma di situ, ada kamera di situ, dan ada hal-hal lain yang tentu juga bagian dari kontribusi ilmuwan Islam terdahulu. Dan saat ini, sejak abad ke-16 hingga kini, umat Islam jauh dari penguasaan sains dan teknologi sehingga melahirkan keterpurukan umat Islam di mana-mana termasuk juga di negeri kita karena penguasaan terhadap sains dan teknologinya tidak kuat termasuk juga di negeri-negeri muslim yang lain. Tapi yang harus kita ingat adalah dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 53 katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tentu ini adalah motivasi bagi kita semua. Saat ini umat Islam di seluruh dunia dalam keadaan dalam keadaan terpuruk, tentu kita harus bisa bangkit dengan tetap
tidak berputus asa sesuai dengan firman Allah tersebut. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Jika para ilmuwan kita terdahulu bisa bangkit dengan ilmu pengetahuan dan teknologinya, tentu umat Islam di masa kini pun dengan jumlah bermiliar-miliar, sepertiga manusia adalah seorang muslim, tentu kita pun bisa bangkit dan berkontribusi bagi peradaban sesuai dengan bidang kita masing-masing. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Jadi tadi kita sudah juga bahas ya, ada banyak ladang pahala yang kemudian masih menunggu kita. Jadi banyak macam-macam ilmu pengetahuan yang kemudian perlu diterjemahkan ya. Jadi kita ini sudah diawali sama Pak Mada untuk menerjemahkan itu. Nah, kita coba untuk kemudian berlomba-lomba dalam kebaikan. Makanya berlomba-lomba itu bukan hanya kemudian sendiri-sendiri ya, tapi bisa juga dengan berkolaborasi. Nah, jadi kita bisa sama-sama mendapatkan manfaatnya, dan semoga ini menjadi inspirasi kita juga untuk belajar matematika lebih giat lagi, dan atau sebagai seorang muslim untuk senantiasa mempergunakan keilmuan kita untuk beribadah kepada Allah. Nah, untuk teman-teman yang tadi nanya, banyak yang nanya juga tadi, buku-buku Pak Mada bisa dibeli di mana? Nah, nanti bisa chat saya langsung saja di grup WA, nanti akan bisa pesan di sana, nanti saya infokan juga di grup WA ya. Pak Mada, terima kasih waktunya, luar biasa, ilmunya sangat besar sekali, jazakallahu khairan. Salam buat teman-teman dari Bolabot juga yang sudah bantu menelurkan buku tersebut gitu ya. Nah, jadi inilah semangat kita untuk belajar, selalu harus selalu kita jaga dengan baik ya. Pertama, sebagai seorang muslim saya sebenarnya kalau kita mau belajar itu motivasinya sebagai seorang muslim itu gampang kok nyari motivasinya. Udah motivasinya untuk beribadah pada Allah, nebar manfaat luar biasa. Udah gitu aja udah cukup sebenarnya. Jadi enggak perlu cari motivasi jauh-jauh lagi gitu ya. Oke, ini akhir kita untuk bedah buku online pada bulan Juni. Jadi bedah buku ngaji matematika ini akan kita lakukan setiap bulannya. Insya Allah kalau tidak ada halangan setiap minggu kedua, dan kita akan selalu cari sumber-sumber lain. Termasuk saya lagi berpikir untuk kapan lagi Pak Mada yang mengisi, karena bukunya masih banyak-banyak yang harus kita bahas gitu ya. Nah, ini saya nanti kita tunggulah ya, waktunya kembali kita bisa gabung sama Pak Mada lagi di buku-buku yang lain. Ternyata banyak sekali yang perlu kita bahas di bidang matematika ini. Terima kasih Pak Mada, terima kasih teman-teman di Bolabot. Ada sosial media yang bisa diakses Pak Mada? Mungkin bisa di-share ke teman-teman. Aduh, di mana ya? YouTube aktif nggak, Pak Mada? YouTube aktif sih. Aktif, nanti ya? Saya cari dulu deh. Oke. Okay. Ada lupa. Nih. Di awal ya. Awal ada nih. YouTube-nya? Di sini ada di bolabot.com atau profesorbolabot.blogspot.com atau YouTube. Atau di Facebook juga aktif sih. Facebook. Oke. Okay. Oh iya, nanti bisa ini sekalian apa namanya di-share ininya, PowerPoint-nya, nanti teman-teman bisa lihat langsung di situ. Luar biasa. Terima kasih Pak Mada, terima kasih juga teman-teman semuanya yang sudah hadir dan menyimak diskusi kita. Semoga bisa jadi manfaat buat semuanya, dan semoga kita menjadi bisa mengembangkan ilmu pengetahuan apapun itu termasuk matematika untuk bisa bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih Pak Mada sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.